Selamat pagi, Sobat Bari. Kita jumpa lagi di acara Sharing Season pada hari ini Rabu, tanggal 4 Agustus 2021. Tema hari ini sangat baik dan bermutu tentunya. Ada dua tema dan dua narasumber yang akan membahas. Yang pertama, membahas ikan tuna sirip kuning. Dan kedua, mengenai ikan selar bentong. Semua akan dibahas secara tuntas oleh narasumber kami sesaat lagi. Ketika narasumber memaparkan makalahnya, mari Sobat Bari yang ada di YouTube. Dan klik subscribe agar materi bermutu ini kian tersebar luaskan. Baiklah, kita tampilkan saja. Yang pertama, Insinyur John H. Hutapea, MSC, Peneliti Madya Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan Gondol, dengan makalah Teknologi Perbenihan Ikan Tuna Sirip Kuning. Yang kedua, Muhammad Fauzi, SSI, MSI, Peneliti Muda Balai Riset Perikanan Laut Cibinong, dengan makalah Dinamika Populasi dan Biologi Reproduksi Ikan Selar Bentong di Laut Cina Selatan. Waktu selanjutnya kami persilakan. Yang pertama Pak John dan kedua Pak Fauzi. Mari, silakan. Pak John duluan. Ya, mari Pak John. Baik. Terima kasih Pak Richard dan seluruh tim dari BRSDM KP. Saya akan coba sharing tentang pengalaman kami. Dan tentu sahabat Bahari, kami sangat berterima kasih diberikan kesempatan untuk menyampaikan hasil-hasil riset kami. Yang hari ini kami akan sampaikan teknologi perbenihan tuna sirip kuning, Tunus albacares, yang dilaksanakan di Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan, yang adalah salah satu UPT dari BRSDM KP. Jadi kalau kita melihat kembali siapa-siapa saja yang telah mengetahui teknologi budidaya ikan tuna ini, yang pertama adalah bahwa Jepang dan Australia sebenarnya mereka memulainya membudidayakan ikan tuna dengan menangkap ikan tuna dari alam untuk dibesarkan di KJA. Demikian juga Australia. Lain halnya dengan pengalaman di Eropa, bahwa mereka menangkap ikan-ikan dari alam yang induk yang setelah memijah untuk digemukkan beberapa bulan lalu dikirim ke Jepang. Dan kedua negara ini atau negara-negara lain, dengan adanya pembatasan-pembatasan saat ini, pembatasan baik tonase, bahkan saat ini jumlah ekor yang bisa ditangkap, maka mereka memulai perbenihan ikan tuna. Dan saat ini mereka sudah berhasil. Lain halnya dengan Indonesia. Indonesia memulai riset tuna ini karena ada tekanan dari negara-negara luar bahwa sebagai negara penangkap ikan tuna terbesar, terutama ikan tuna sirip kuning, Indonesia wajib memberikan data-data yang lengkap tentang biologi ikan tuna dan penyebarannya. Jadi diwajibkan IOTC, RMFO, dan lain-lain harus mengetahui, Indonesia sebagai negara penghasil ikan tuna harus mengetahui pemijahan ikan tuna, jumlah produksi per ekor, dan lain-lain untuk bisa menentukan kuota yang bisa ditangkap oleh Indonesia. Nah, di sisi lain, Indonesia tidak mempunyai pengalaman dalam penangkapan dan transportasi ikan tuna hidup. Dan juga belum punya pengalaman dalam budidaya ikan tuna, baik di darat maupun di laut. Oleh karena itu memang akan banyak kendala-kendala yang kita hadapi. Dan sebagaimana diketahui, ikan tuna sirip kuning ini memang belum lebih tangkap atau belum overfishing. Tetapi kalau kita ingat, semua ukuran ikan tuna ini ditangkap, baik yang kecil maupun yang besar, untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, berdasarkan pengalaman, baik di Eropa, di Jepang, dan di Australia, bahwa produksi ikan tuna semua itu mengandalkan hasil tangkapan. Oleh karena itu, baik untuk budidaya maupun untuk langsung dipasarkan, oleh karena itu terjadi percepatan penurunan populasi di alam. Dengan demikian, untuk menjaga keberlanjutan baik usaha perikanan tangkap maupun budidaya, kita harus memulai dari pembenihan menjadi jawaban paling tepat. Nah, kalau kita runut, kira-kira apa-apa saja yang permasalahan dan
ini adalah beberapa permasalahan atau kegiatan-kegiatan yang telah kami lakukan, bahwa ikan tuna di Indonesia kita tidak bisa menangkap langsung induknya. Jadi kita harus menangkap calon induk. Penangkapannya di mana lokasinya jauh dan cenderung masih menggunakan sistem berburu. Artinya kita belum mempunyai data lengkap tentang distribusi ikan tuna baik lokasi maupun ukuran. Kemudian dalam transportasi, sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa transportasi yang sudah dilakukan oleh negara-negara yang maju, mereka menggunakan armada yang besar. Sementara kita belum mempunyai hal-hal tersebut. Jadi kita bisa menggunakan speedboat atau kapal penangkap tuna yang dilengkapi dengan alat transportasi, jadi berupa tangki transportasi. Dan tentu ini akan membatasi kapasitas dalam pengangkutan. Kemudian untuk wadah pemeliharaan juga, kita bisa melakukan baik di bak beton maupun di dalam karamba jaring apung. Khusus untuk karamba jaring apung, ukuran yang diameter 50 meter lebih direkomendasikan. Nah, sebagaimana pengalaman kita bahwa karena ini masih baru, jadi pakan yang kita gunakan masih menggunakan ikan segar, baik ikan segar maupun cumi-cumi. Lain halnya dengan Jepang yang sudah mulai menggunakan pakan buatan. Berarti ada keterbatasan. Demikian juga, dengan demikian maka kita harus menambahkan vitamin-vitamin, menambahkan yang lain untuk mempertahankan kesehatan ikan yang kita pelihara dan juga untuk meningkatkan kualitas telur. Kemudian tentu ketika kita memelihara ikan pasti ada mortalitas. Yang berdasarkan data yang kami peroleh itu sekitar 5-10% per tahun mortalitas. Kemudian masa produktif induk juga terbatas, dan khusus untuk pemeliharaan di dalam bak beton dia lebih pendek waktunya, yaitu 3-4 tahun. Sementara di dalam karamba jaring apung bisa sampai 6-8 tahun masa produktifnya. Oleh karena itu, kita perlu menambahkan calon induk untuk secara periodik, baik untuk mengganti yang mengalami kematian maupun untuk meregenerasi induk-induk yang tua. Demikian juga ketika kita berhasil dalam pembesaran dan pemeliharaan induk, tentu akan ada produksi telur. Nah, kalau di bak beton, kita bisa melihat kapan memijah dan kapan kita harus melakukan pemanenan. Tetapi lain halnya dengan di KCA. Kita harus mengamati dulu tingkah laku induk yang akan memijah. Setelah kita memperhatikannya, lalu kita ketahui bahwa malam berikutnya mungkin akan terjadi pemijahan, maka kita tunggu di KJA, lalu kita lakukan pemanenan pada malam hari. Tentu ikan-ikan yang dipijahkan juga di KJA tidak bisa kita mendapatkan telur hanya dari ikan yang kita pelihara. Masih ada kontaminannya, baik itu telur-telur dari ikan lain maupun hewan-hewan lain seperti kopepot atau ikan-ikan lain, bahkan telur-telur ikan tuna yang memijah pada waktu yang bersamaan. Oleh karena itu, kita harus melakukan penyaringan, baik melakukan penyaringan bertingkat untuk memisahkan yang serasah dan kopepot dan lain-lain. Bahkan kita harus menggunakan lampu, mengandalkan sifat-sifat fototaksis positif untuk memisahkannya dari kopepot dan ikan-ikan lain. Dan ada lagi yang kita temukan bahwa infeksi telur juga bisa terjadi, sehingga kita perlu melakukan pemanenan segera setelah kita ketahui induknya memijah. Infeksinya apa saja? Bisa dari VNN, virus. Ini hanya bisa kita ketahui dengan menggunakan analisa laboratorium. Sementara endoparasit, yaitu jenisnya kami ketahui, Ichthyodinium sabellardi ini, bisa kita lakukan melalui pengamatan telur di bawah mikroskop. Jadi kita terlihat. Lalu bagaimana cara menangani larvanya? Tentu kita untuk mendapatkan larva yang daya tetasnya tinggi, kita harus melakukan seleksi, kita harus menebarnya dengan kepadatan yang optimum dalam bak, dan tentu telur yang daya tetasnya bagus itu adalah telur-telur yang tidak terinfeksi endoparasit dan atau bahkan penyakit, dan kepadatannya 20 sampai
10-20 butir per liter untuk bakteri. Kualitas telur itu dapat juga dilihat dari pengamatan nilai survival activity index, di mana pengalaman kita menunjukkan lebih dari 2 nilai indeksnya itu sudah cukup baik untuk pemeliharaan sampai juvenil. Tentu pemeliharaan kita harus atur lingkungannya yang baik, yaitu kualitas air dan juga fisik. Jadi kualitas fisiknya, jadi terutama intensitas cahaya. Oleh karena itu kita menggunakan sistem green water, jadi dalam pemeliharaan larva ditambahkan nanokloropsis, kemudian kita lakukan di dalam indoor supaya stabilitas suhu lebih baik, dan warna bak biasanya kita gunakan hitam supaya intensitas cahaya itu hanya cahaya yang masuk hanya bergerak dalam satu arah. Dan sintasan dan pertumbuhan larva itu sangat ditentukan oleh manajemen pakan. Dalam hal ini, baik jumlah, jenis, dan kualitas pakan yang tepat itu sangat ditentukan. Dan kemudian ketika dia berkembang menjadi benih, ada beberapa kendala yang harus kita tangani. Yang pengalaman kami, bahwa kanibalisme untuk ikan tuna sirip kuning ini cukup tinggi. Oleh karena itu, kita harus mengatur pemberian pakan secara lebih dari kebutuhan mereka, dan juga berupa larva-larva ikan lain. Jadi biasanya kita gunakan larva bandeng atau benih bandeng. Nah, kemudian warna bak juga menentukan. Jadi sebagaimana ketika ikan tuna ini berkembang menjadi benih, dia mempunyai kecepatan berenang yang sudah sangat tinggi, sehingga kita harus membuat warna bak yang bisa dikenali oleh ikan sebagai pembatas, walaupun ini belum efektif. Jadi warna yang kita gunakan adalah warna biru dengan strip atau garis vertikal hitam, dan umumnya kita gunakan penutup di atas bak supaya ikannya kalau meloncat tidak langsung keluar. Nah, kemudian dengan berkembangnya kecepatan berenang, tentu kita harus lakukan pengaturan kecepatan arus dan juga perputaran arusnya. Dan sebagaimana di Bali adalah di bagian selatan dari Katulistiwa, maka kita lakukan gaya Coriolisnya berlawanan arah dengan jarum jam. Dan juga kita tambahkan kecepatan air dengan sesuai dengan pertumbuhan benih. Tentu kemudian sensitivitas terhadap cahaya dan gerak. Ini yang memang paling sensitif, bahwa ikan-ikan tuna ini sangat sensitif terhadap perubahan intensitas cahaya. Dan ketika dia mengalami gangguan, maka akan terjadi kecepatan berenang yang meningkat atau meloncat. Oleh karena itu, untuk menguranginya kami lakukan 24 jam pencahayaan dengan warna lampu merah atau kuning di atas bak. Nah, beberapa capaian-capaian yang telah kami lakukan di balai ini antara lain, yaitu bahwa fasilitas yang kita gunakan untuk pemeliharaan induk di darat itu berupa bak beton. Jadi kita mempunyai bak aklimatisasi yang kita sebut dengan diameter 8 meter, kedalaman bak 3 meter. Jadi ikan-ikan yang baru didapat langsung dimasukkan di dalam bak ini untuk melihat aklimatisasinya. Kalau dia sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan buatan ini dan ukurannya cukup besar, 5 kilogram, maka kita pindah ke bak induk. Jadi ini bak induk dengan diameter 18 meter, kedalaman 6 meter. Dan ini semua bak dilengkapi dengan masing-masing punya saringan filter. Jadi sistem air resirkulasi dan juga air baru dilakukan sehingga ini bisa terkontrol dengan baik. Dan apa yang kami lakukan di balai besar ini, kita bisa bagi 3 tahap, yaitu yang pertama, tahap pertama 2003 sampai 2006, kita kerjasama dengan Overseas Fisheries Cooperation Foundation Jepang. Yang ini adalah tujuannya untuk mendapatkan data-data alami dari ikan tuna. Dan inilah yang kita mendapatkan beberapa transfer teknologi, yaitu bagaimana cara menangkap dan mentransportasikan baby tuna, kemudian bagaimana cara mengaklimatisasikannya di dalam bak beton, dan tentu menggunakan kita penanda microchips. Kemudian kita besarkan sampai menjadi induk, menghasilkan telur, dan dari kegiatan ini kami telah mengumpulkan data-data sifat-sifat induk dan juga data-data dasar
perkembangan embrio dan produktivitas induk. Ini beberapa data yang kami peroleh. Ini perkembangan, jadi ikan-ikan laut biasanya menetas itu belum ada mata, belum ada saluran pencernaan, jadi sangat sederhana, kemudian dia berkembang, dan ikan-ikan ini berkembang bukan hanya ukurannya bertambah, tapi juga morfologinya berubah. Ini beberapa gambaran dari kami. Kemudian setelah itu, kami mempunyai tahap kedua bekerja sama dengan Australian Center for International Aquaculture Research, yaitu di 2018 sampai 2010, dan capaiannya adalah bahwa kita memperbaiki teknik transportasi calon induk. Jadi kalau awalnya kita target kita hanya ukuran 2 kg, di kerjasama ini kita bisa tingkatkan sampai 7,4 kg dengan sintasan yang sangat meningkat dari 50% sampai 92%. Hal ini kita lakukan dengan perbaikan bahwa penambahan oksigen, kemudian penggunaan terpal karet untuk transportasinya atau pengangkutan pembinaannya. Demikian juga di penanganan di darat, setelah kita bawa ke darat, kita bisa perbaiki juga dengan peningkatan survival rate sampai 90% dengan penambahan oksigen murni. Namun ada satu hal yang perlu kita pahami, bahwa kita juga telah melakukan induksi hormonal untuk pemijahan induk ikan tuna sirip kuning ini dengan menggunakan hormon. Nah, ternyata memang dari pengetahuan kita bahwa ikan tuna sirip kuning itu bersifat asinkronus dalam perkembangan gonadnya, di mana dalam waktu yang sama gonad itu mempunyai beberapa stadia perkembangan oosit. Nah, oleh karena itu, ketika gunakan hormon untuk menginduksi pemijahan, ini tidak cocok karena semua telur, baik yang matang maupun yang belum matang, dikeluarkan, sehingga kualitas telur tidak baik. Kemudian, kita bagi masuk ke tahap ketiga, yaitu dari 2013 sampai sekarang ini, kita menggunakan APBN murni. Capaian-capaian, jadi tadinya kita menggunakan di bak beton, saat ini kita beralih ke penggunaan sarana pemeliharaan berupa karamba jaring apung yang berada di sedikit di luar perairan pantai, yaitu dengan diameter, beberapa diameter 20 meter, 35 dan 50 meter dengan kedalaman jaring 4 sampai 9 meter. Ini beberapa peralatan-peralatan yang harus digunakan untuk pemasangan jaring, kemudian ada mata jaring yang berbeda, tentu berbeda untuk setiap ukuran tuna yang kita pelihara. Dan sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa kita masih berburu menangkap ikan tuna dengan handline di tengah laut, kemudian kita lakukan perbaikan teknik dengan menggunakan terpal seperti ini, jadi kita tidak menyentuh sama sekali ikan-ikan tersebut, dan kita menggunakan oksigen, dan kita transportasi di atas speedboat dengan peralatan seperti ini, kita bisa mencapai 90% survival. Nah, kalau tadi kita melakukan aklimatisasi, kalau di darat, kalau di laut kita langsung masukkan ikan-ikan hasil tangkapan itu ke dalam KJA setelah kita melakukan penandaan, yaitu dengan microchips. Ini beberapa kegiatannya. Jadi di awal kita memberikan pakan hanya ikan layang, tetapi ketika dia mendekati menjadi induk, kita tambahkan ikan cumi-cumi atau lemur. Ini beberapa kegiatan, jadi setiap ikan yang masuk kita ukur, kemudian kita kasih tagging, microchips, kemudian kita lepaskan, dan ini adalah KJA-nya. Kemudian ini pakannya, dan vitamin kita tambahkan. Tentu ukuran optimum yang paling baik adalah di atas 2 kg, karena ini kita melihat bahwa pertumbuhannya di atas 2 kg pertumbuhan sangat cepat. Sementara di bawah 2 kg pertumbuhan relatif lambat. Ada beberapa kegiatan dalam pemanenan telur, yaitu bahwa kita harus turun ke KJA, kemudian kita lakukan sortir, kemudian ini untuk alat dengan menggunakan lampu untuk memisahkan dari ikan-ikan liar atau kopepot, setelah itu baru kita tetaskan di dalam bak-bak pentasan.
Untuk fasilitas pemeliharaan larvanya, kita menggunakan bak beton seperti ini, jadi 2x2x1,25 meter. Kemudian tentu kita harus melakukan pembersihan, dan sumber airnya adalah air laut, tetapi sudah melalui saringan pasir bertekanan tinggi, sehingga harus dijamin kebersihannya. Kemudian manajemen pemeliharaan pakan untuk larva itu, kita mengadopsi dari pengalaman balai besar ini dalam memelihara bandeng maupun kerapu. Namun untuk tuna ada beberapa perbaikan atau perubahan perbedaan-perbedaan. Tentu nanokloropsis itu adalah untuk membuat green water system dan juga sebagai pakan untuk rotifer yang tersisa di dalam bak. Kemudian pakan alami yang utama adalah rotifer, kita berikan mulai dari hari kedua sampai dia mencapai benih. Kemudian sebagai penambah kualitas pakan alaminya, kita berikan Naoplycopepod juga yang sudah diproduksi di balai ini. Dan ketika dia mencapai ukuran yang lebih besar, kita tidak mampu memberikan Copepod saja, maka kita tambahkan dengan Naoply Artemia, yaitu sekitar D7 atau D8 sesuai dengan pertumbuhan larva ikan tuna. Dan ketika dia mau mendekati metamorfosis ke benih, kita harus berikan pakan berupa larva-larva ikan lain. Yang pada saat ini yang paling tersedia adalah larva ikan bandeng atau larva ikan tuna itu sendiri. Kemudian setelah dia mencapai benih, maka kita berikan benih-benih bandeng, baik yang hidup maupun yang dimatikan. Kemudian ada tambahan kegiatan dalam manajemen pemeliharaan larva ini, bahwa untuk menghindari adanya kematian larva pada permukaan air, kita berikan minyak ikan di permukaan dari D1 sampai D4. Kita hentikan karena D5 ikan-ikan itu akan memulai menginflate swim bladder-nya, sehingga kita harus bersihkan permukaan dari minyak-minyak tersebut. Kemudian untuk pergantian air, ini kita lakukan mulai dari 5 hari sampai meningkat sesuai dengan perkembangan larva. Dan pembersihan dasar bak melalui sipon juga kita lakukan setelah benih mendekati metamorfosis. Ini ada beberapa alat, jadi kita untuk mengamati kesehatan ikan, ukuran ikan, kita mempunyai alat untuk yang sudah terpasang di mikroskop dan dihubungkan dengan kamera. Kemudian ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, perbedaan antara ikan-ikan kerapu dengan ikan tuna ini, bahwa pada umur ke-10 hari secara umum, dia telah mempunyai gigi-gigi tajam pada rahang atas maupun rahang bawah. Dan ini menunjukkan bahwa dia sudah mulai berubah cara dia mencari makan, yang tadinya tergantung kepada kepadatan pakan, sekarang dia sudah bisa mencari makan lebih dalam, lebih banyak gerakannya. Dan ini juga sebagai tanda bahwa larva ikan tuna sudah memasuki kanibalisme. Demikian juga setelah 15 hari sirip-sirip mulai tumbuh, ini menandakan bahwa kemampuannya untuk berenang semakin tinggi, sehingga dia juga kemampuan mencari makan juga semakin tinggi. Jadi pada posisi ini dia tidak membutuhkan kepadatan pakan yang tinggi, tetapi nutrisi dan ukuran yang lebih besar. Kemudian demikian juga setelah umur 20 hari dia sudah mulai mendekati juvenil, dia pakannya perlu yang lebih besar dan tidak perlu dalam jumlah banyak, karena dia bisa berenang mencari dengan ini. Oleh karena itu frekuensi pemberian pakan lebih baik daripada memberikan dalam jumlah yang sangat banyak. Ini beberapa gambaran bahwa pertumbuhannya setelah 10 hari itu sangat cepat. Kemudian ini beberapa kegiatan dalam pendederan, jadi setelah kita panen dari bak pemeliharaan larva, kemudian kita bisa kita pendederan di bak beton atau bak fiber maupun di dalam KJA. Ini pertumbuhannya, jadi 50 hari sudah bisa lebih dari 5 cm. Ini fasilitas yang kita punya, jadi ada pemeliharaan induk, ada pemeliharaan benih. Ini pengalaman kita dalam 10 bulan
dari telur itu bisa mencapai 3,1 kg. Kita pelihara di hatchery sampai 3 cm, kemudian di pendederan sampai 5 cm, kemudian sampai di KCA. Saya kira itu secara garis besar apa yang telah kami lakukan, dan kiranya mungkin nanti ada beberapa masukan dari Bapak-Ibu sekalian, kami sangat berterima kasih untuk bisa mendapatkan masukan untuk perbaikan ke depan. Demikian Pak Richard, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, terima kasih Pak John. Sekarang Pak Fauzi langsung ya, Pak Fauzi ya. Baik Pak. Bapak Uji, sudah ya. Bisa? Apakah sudah terlihat PPT-nya? Coba ntar Bapak Uji, saya lihat sebentar ya. Ya, ntar Bapak Uji, saya lihat dulu. Ntar. Saya lihat dulu. Ada ya? Ya, udah, Bapak Uji, oke. Okay. Terima kasih. Oke, ya, saya mulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya, kepada Bapak Profesor Richard, kemudian dan segenap staf dari BRSDM KMP. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Kepala Badan Riset Kelautan Laut dan seluruh staf yang telah memberikan izin bagi saya untuk menjadi salah satu wakil untuk melakukan lisensi. Sharing season ini ya. Kemudian pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema tentang ikan bentong yang ada di Laut Cina Selatan dengan tema dinamika populasi dan biologi reproduksi ikan selar bentong selar Menophthalmus yang ada di Laut Cina Selatan. Sebelum masuk ke materi tentang ikan selar bentong, perlu saya sampaikan di sini beberapa isu-isu yang menarik yang ada di Laut Cina Selatan ya, yang sebenarnya ini menjadi waktu akan menjadi ini memang banyak sekali isu-isu yang sebenarnya menarik di Laut Cina Selatan, yaitu tentang IUU fishing ya, di mana karena Laut Cina Selatan merupakan WPP yang berbatasan dengan negara lainnya, di sini memang isu tentang pencurian ikan yang dari negara-negara cukup ini ya, cukup banyak di media massa. Kemudian juga sistem perikanan yang unreported ya, banyak sistem tangkahan yang memang yang membuat sulit untuk menentukan berapa besar produksinya. Kemudian juga lokasi Laut Cina Selatan yang banyak sekali pulau-pulau kecil yang di sana sebenarnya banyak sekali perikanan skala kecil ya, artisanal yang ada di sana. Kemudian yang kedua ada tentang keragaman hayati, di sana itu sangat-sangat beragam sekali keragaman hayatinya di Laut Cina Selatan, baik dari sumber daya ikan pelagis kecil, baik demersa, baik besar, kemudian dari cumi-cumi. Dan di sini ada fenomena adanya spesies endemik yang sebenarnya harus jadi kita concern kita ya di sini ya. Jadi ada ikan terupuk ya yang sementara ini kita kenal di Bengkalis, kemudian di Meranti juga ada di sekitar
pemangkat ya, yang berbatas dengan Malaysia, yang memang ada ikan rupuk yang memang memiliki spesies khusus yang ada di sana, yang ada selanjutnya kita sebut sebagai spesies endemik. Kemudian juga ada udang katak yang merupakan spesies endemis di Kuala Tunggal. Kami dari Bali berusaha untuk melakukan monitoring tentang hasil tangkapannya, kemudian bagaimana biologinya, kemudian sistem operasional penangkapannya misalnya, baik berupa kemudian yang tadi ya, biologi itu ada yang tentang reproduksinya, kemudian ekorannya. Kemudian yang tidak kalah menariknya sebenarnya ada cumi-cumi ini. Cumi-cumi itu salah satu spesies dari 9 spesies yang memang utama ya, ya dimana di Selat Karimata ini seperti menjadi suatu tempat yang memang banyak sekali kan cumi-cumi yang baik didaratkan di 711 sendiri, TP 711 misalnya di Pontianak, di Sungai Rengas itu dimanfaatkan atau dieksploitasi oleh kapal-kapal bokeh AMI maupun kapal-kapal gasnya cumi-cumi yang di luar itu misalnya yang didaratkan di Muara Angke misalnya. Kemudian ada yang isu yang menarik lagi tentang kembung sapai di sini, karena saya sebagai orang Bali sendiri itu melihat kembung sapai itu sangat menarik sekali, karena kembung sapai ini meskipun rasel berbagai semua juga ada di lokasi lain, tapi di sini sangat unik karena sifatnya memang single spesies di antara perikanan spesies seperti ikan lemuru yang ada di Bali, yang dimana pada masa-masa dia hilang, kemudian nanti akan ada di lokasi pendaratan yang lain ya. Dan informasi ini memang sudah kami dapatkan dan terus akan kami himpun ya. Kemudian ada tentang tenggiri, baik tenggiri papan maupun tenggiri batang yang merupakan ikan yang ekonomis dari kelompok ikan pelagis besar yang bagaimana ikan ini perdagangannya ini melalui misalnya Pulau Moro yang studi ini sudah disampaikan oleh Pak pada learning season ya sebelumnya. Kemudian ya ini yang terakhir mengenai ekspansi armada dari BPP lain yang seperti tadi saya untuk komoditas cumi-cumi itu ada dari BPP 712. Kemudian juga ada yang memang belum terekod adalah misalnya dari apakah ada nelayan dari Belawan 571 yang juga melakukan eksploitasi di Natuna ini yang masih belum kita peroleh di datanya ini. Kita kembali dari isu-isu yang ada, kami memilih ikan selar buntung karena ikan ini merupakan ikan yang saya tulis memang dari kelompok peneliti ikan pelagis kecil, di mana ikan ini merupakan ikan yang dominan yang ada di Laut Cina Selatan, bahwa ikan ini memiliki merupakan ikan pelagis kecil yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Dia biasanya dijual dalam bentuk ikan segar, kemudian ada juga dalam bentuk ikan asin yang atau itu terintan atau mungkin yang bisa disebut ikan pindang ya. Ikan ini termasuk dalam famili Carangidae. Dia biasa hidup bergerombol atau kita kenal sebagai school di perairan sampai ke dalam 80 meter ya. Dan dia bersifat carnivore. Ikan ini bisa mencapai panjang 30 cm meskipun rata-rata yang ada adalah sekitar 20 cm. Dan ikan ini tersebar luas di perairan Indonesia, di Laut Cina Selatan, hampir di seluruh perairan Indonesia, jadi Teluk Benggala, kemudian Teluk Siam, kemudian sepanjang pantai Laut Cina Selatan, Filipina sampai perairan Australia juga ikan ini begitu tersebar begitu luas. Berdasarkan penelitian sebelumnya bahwa ikan ini merupakan ikan yang pola pemikirannya adalah spatial spawner, artinya dia memiliki
dalam satu tahun dia pergi beberapa kali musim pemijahan. Kemudian ikan selar buntung ini di pemangkat ini ikan pelagis kecil memang mendominasi hasil tangkapan hampir 77%. Itu memang ikan pelagis kecil ini dari seluruh alat tangkap. Kemudian dari alat tangkap pukat cincin sendiri itu ikan gentong ini mendominasi yang kedua ya. Jadi yang pertama ada layang, kemudian bentong, kemudian ikan ikan tongkol, tongkol komo, baru kemudian tongkol abu-abu. Dan memang meskipun layang mendominasi, tapi di sini ada dua jenis layang ya. Di sana ada yang Roselli dan layang Roselli dan layang kosong. Kemudian ini permasalahan yang akan kami angkat di sini adalah bahwa aktivitas penangkapan ikan pelagis kecil yang menggunakan pukat cincin di perairan Laut Cina Selatan sudah berlangsung sejak tahun 1985 yang ditandai dengan perluasan daerah penangkapan ikan oleh armada pukat cincin dari Jawa. Ya. Kemudian selain perluasan daerah penangkapan, jumlah armada pukat cincin juga turut meningkat yang mengakibatkan semakin menurunnya nilai laju tangkap dari ikan pelagis di perairan Laut Cina Selatan. Berdasarkan data perikanan tangkap menunjukkan bahwa jadi penurunan laju ditangkap di seluruh perairan Laut Cina Selatan dari periode tahun 2003 sampai 2014. Laju ikan pelagis kecil semakin menurun seiring dalam meningkatnya upaya penangkapan penangkapannya. Hasil tangkapan ribuan upaya atau CPUP rata-rata di alat tangkap cincin cenderung menurun secara drastis dari tahun 2009 sampai 2011 dari 21 ton per klip menjadi 10 ton per klip. Hari ini karena terjadi jumlah upaya klipnya di penangkapannya ini meningkat hampir 2 kali lipat dari tahun 2011 dibandingkan tahun 2009 ya. Namun demikian hal tersebut tidak diikuti oleh peningkatan jumlah produksinya. Hal ini juga terjadi pada ikan ini, ikan selar bentong ini, yang meskipun produksinya tidak dipengaruhi oleh musim penangkapan, artinya setiap bulan itu ada, tapi memang ada musim-musim tertentu. Namun sejak tahun 2009 sampai 2013 menunjukkan penurunan produksi dan laju tangkapnya. Kemudian kondisi ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya ikan selar bentong itu terjadi secara berlebihan ya. Itu pemanfaatan sumber daya ikan yang tidak terkendali ini bisa menyebabkan penurunan populasinya, eksploitasi yang lebih akan menyebabkan populasi menjadi akan turun. Pernah pemahaman tentang status stok, status perikanan ikan selar akibat tekanan penangkapan di Laut Cina Selatan menjadi hal yang penting untuk sebagai dasar dalam merumuskan pengelolaannya. Jadi untuk melakukan pengelolaan kita harus tahu bagaimana status stok dari suatu perikanan. Di sini ada ikan selar bentong. Dan untuk bagaimana kenapa harus dikelola untuk menghindari terjadinya penurunan stok sumber daya ikan. Perlu dilakukan perumusan pengelolaan, diperlukan beberapa informasi ini. Jadi dari pengelolaan ini informasi apa yang diperlukan? Punya informasi biologi perikanan sebagai dasar dari pengelolaan perikanan itu menjadi hal yang penting ya. Di biologi perikanan sendiri ya ini yang akan menjadikan inti dari tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang dinamika populasi, kemudian biologi reproduksinya, dan bagaimana dinamika penangkapannya. Ini akan menjadi tujuan dari penelitian ini. Ada tiga, yaitu yang pertama untuk mengkaji aspek biologi reproduksinya. Kemudian di sini aspek biologi reproduksi meliputi histo kelamin. Kemudian length at first mature, arti panjang pertama kali dia matang gona, kemudian bagaimana tentang komposisi tingkat kematangan godatnya, kemudian indeks kematangan godat yang dari sini kita bisa melakukan pendugaan terhadap musim pemijahannya. Kemudian yang kedua adalah aspek dinamika populasinya. Di sini kita akan melihat analisa kohort yang akan menunjukkan tentang
dalam satu populasi sampel itu ada berapa kohort atau berapa generasi yang ada di Laut Cina Selatan ini. Kemudian L50% ini merupakan panjang rata-rata tangkap, kemudian ada hubungan panjang beratnya, kemudian parameter pertumbuhan yang meliputi panjang asimptotik dan nilai kecepatan pertumbuhannya. Kemudian yang keenam ada parameter kematian yang meliputi dia mati karena ditangkap, adanya penangkapan, mortality, kemudian mati secara alamiah atau natural mortality, kemudian hubungan keduanya atau total keduanya adalah sejarah. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana tingkat pemanfaatan atau laju eksploitasi dari ikan selar bentong ini. Yang tak lupa kita harus juga melihat tentang keragaman perikanan, yaitu aspek dinamika penangkapannya, meliputi komposisi jenis, komposisi hasil tangkapan dan situwe, kemudian musim dan daerah penangkapannya. Ini adalah metode penelitian, kita menunjukkan metode penelitiannya, yaitu di sini adalah peta lokasi penelitiannya. Jadi penelitiannya memang kami pusatkan di Pemangka, di mana di sini merupakan salah satu site yang paling spot atau paling spot yang paling besar ya di Laut Cina Selatan tentang perikanan pukat cincinnya. Pemangkat ini merupakan kecamatan di Kabupaten Sambas yang letaknya di utara Pontianak ya. Ya, penelitian ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2012 hingga tahun 2017. Ini alat dan bahan yang kami gunakan. Alat yang kami gunakan adalah kotak penyimpanan ikan, kemudian timbangan digital dengan ketinggian 0,01 gram, kemudian penggaris dengan ketinggian 0,5 mm, kemudian dissecting set alat beda, kemudian kertas ukur, tisu, botol sampel, sarung tangan, alat tulis, kemudian bahannya merupakan ikan selar bentong dan sepatu untuk mengawetkan ikan selama proses sampling. Kemudian ini pengumpulan data ini memang dari kita sudah melakukan pengumpulan dari tahun 2020, meskipun kemudian jalannya waktu dapat sistem yang semakin baik lagi, dan sekarang ada sistem PPRPL yang sangat bagus sekali untuk melakukan pendataan baik di sini produksi, komposisi, operasional, mau kemudian biologi reproduksi dan biologi ukurannya. Yang pertama produksi, komposisi dan situwe, kita ada nama kapal, tanggal operasional, ukuran GT, daerah penangkapan, kemudian alat tangkap yang digunakan, jumlah hasil tangkapan per spesies, kemudian di sini ada juga jumlah hari di laut, kemudian jumlah tipnya, daerah penangkapannya, jumlah unit penangkapannya, kemudian hasil satuan upaya, tangkapan upaya, dan itu aja. Kemudian berikutnya adalah pengumpulan data biologi reproduksi. Di sini yang dilakukan adalah pengukuran panjang beratnya. Pertama kita hitung panjang total, kemudian panjang cakar, kemudian berat totalnya, kemudian ikan tersebut dibedah untuk melihat PKG-nya ya, benarnya ya, dibedah, kemudian ditentukan jenis kelamin, apakah dia jantan atau betina, kemudian PKG-nya kita melihat secara makroskopis, kemudian dari di situ kita hitung IKG-nya, yaitu kita menghitung tentang gonad, berat gonad. Ini adalah penampilan PKG ya. PKG di situ kita menggunakan 5 kriteria PKG. Yang pertama TG1 merupakan kita sebut sebagai darah atau IMEDSA yang belum matang ya. Jadi ovari dan testisnya kecil dan menempati sepertiga panjang rongga badan. Karena jernih berwarna kemerahan, testis keputihan. Kemudian butiran telur tidak nampak ya. Jadi ini memang masih belum agak susah di sini mas untuk membedakan jantan betinanya karena masih sangat kecil sekali. Kemudian yang kedua itu TKG2 atau measuring. Di sini ovari dan testisnya sudah setengah jadi panjang rongga badan. Ovarinya berwarna merah juga, testisnya berwarna putih. Kemudian butiran telur tidak nampak dengan mata telanjang ya. Kemudian yang TKG3 ini mulai matang atau kita sebut ripening ya.
ovari dan testis menempati 2/3 dari panjang rongga badan, kemudian warnanya ovarinya kuning orange, butir-butir telur nampak, testis berwarna putih krem, kemudian ovari dengan pembuluh darah di permukaannya, telur masih opak ya, jadi dia masih gelap dan belum ada telur yang transparan. Kemudian yang TKG4 ini sudah ripe, ada itu sudah masak, sudah matang ya, sudah masak. Ovari dan testis itu kira-kira sampai memenuhi rongga badan, jadi full ya, sampai full ini. Kemudian ovari berwarna jingga merah muda dengan pembuluh darah dan telur besar-besar transparan dan matang, jadi seperti kelereng gitu yang telurnya itu sangat transparan ya. Nah itu yang disebut TKG4. Kemudian testisnya berwarna putih krem dan sangat lunak sekali, lunak ya. Kemudian ketika sudah TKG5 span, ini ovari dan testis menyusut hingga setengah dari rongga badan, jadi dia kempes dan dindingnya, tapi dindingnya tebal, yang membedakan dengan TKG1. Kalau yang TKG1 itu belum tidak tebal. Ini dinding tebal di dalam ovari mungkin masih terasa ada sisa-sisa telur yang opak ya dan ripe yang mengalami disintegrasi akibat penyerapan gelap terselupkan, dan ini testisnya adalah sangat pendek. Oke, itu kemudian itu tadi dari biologi reproduksinya. Kemudian untuk ukuran bagaimana penyakit penarikan, contoh sebaran frekuensi panjang, yaitu kapal, ketika kapal kursernya sedang bongkar, kita ambil satu box ya, untuk ikan contoh yang masih campur ini satu, masih satu pekal itu masih campuran dari berbagai macam ikan, kira-kira mungkin 50 kilo gitu. Kemudian dari itu kita sortir menurut spesies, jadi misalnya spesies A, B, C, misalnya ikan bentong, layang, kemudian sirot gitu ya, kemudian masing-masing dihitung jumlahnya. Dari situ kemudian kita melakukan pengukuran length frekuensi. Ini adalah contoh pengukurannya, itu dengan menggunakan measure paper atau kertas ukur. Kita ukur dari ujung mulut sampai ke karena untuk ikan bentong ini yang kita ukur adalah panjang cakarnya, jadi kita tandai di sini. Kemudian satu kali sampling, kemudian dalam satu minggu kita mungkin ada sekitar 5 kali sampling, atau kemudian dalam satu jadi sekitar puluh, mungkin sekitar 20 kali melakukan sampling. Kemudian yang analisa data, ini data yang setelah kita dapat data-datanya, kemudian kita akan menghitung analisa data dengan berbagai macam formula, yaitu mulai dari IKG, kemudian rata-rata terdekat 50% ini, kemudian rata-rata ukuran pertama kali mata guna, first maturity, kemudian bagaimana pertumbuhannya, mortality-nya, kemudian mortalitas alami, mortalitas penangkapan, kemudian nilai mortalitas total dan laju eksploitasi. Okay. Itu dalam untuk analisa data. Kemudian ini hasil. Kita hasil untuk pertama saya untuk hasil untuk dinamika penangkapan saya tampilkan di depan untuk melihat gambaran atau peragaan perikanan di sana. Ini adalah contoh dari kapal bukan cincin yang ada di pemangkat di sini. Kalau kita lihat ya, jadi memang ikan layang memang masih belum, sampai saat ini masih mendominasi hasil tangkapan layang, bentong, tongkol komo, itu hampir setiap tahun seperti itu. Meskipun tahun ini 2021 ini hasil semester 1 itu agak sedikit melenceng ya, melenceng karena ada tambahan cum-cum yang awalnya cum-cum mungkin sudah ada di ranking 7 atau 8, dia naik ke ranking 3 ya, menggeser posisi tongkol komo, dan ini merupakan fenomena atau fenomena perikanan yang akan kita akan silakan bagi itu sampai ke akhir-akhir tahun ini. Kenapa ikan ini cumi-cumi ini bisa masuk ke pukat cincin ini? Aspek operasionalnya, dari jumlah pukat cincin yang ada di pukat ini mencapai 30 unit. Ada yang kadang-kadang jadi perubahan di 30, 32, 34, kemudian volumenya itu antara 32 sampai 117 GT, kemudian memiliki kapal penampung lama hari melaut atau di edsinya antara 27 hari, rata-ratanya 18 hari, kemudian APK-nya ada 20 sampai 23 orang, kemudian panjang jaring sampai 820 meter dengan kedalaman sampai 146 meter, kemudian ukuran mata jaringnya 1 inci, konstruksi kantongnya berada di samping, kemudian gensetnya
ada genset Mitsubishi 1 unit mesin hidup merek Nissan 240 PH, kemudian alat bantunya ada lampu balikan Mercury dengan daya 1000-3000 watt. Kemudian juga sudah ada sekarang juga ada vibratornya terletak di tengah kapal. Kemudian ini dari data yang kami dapatkan dari data dari DJPT yang dari 2016-2015, memang ada kecenderungan bahwa dari tahun 2006-2012 nampak bahwa produksinya semakin naik ya, naik. Namun sejak tahun 2012 itu semakin menurun sampai tahun 2015. Ya. Kemudian satu tambahan lagi bahwa di sini memang yang data ini kan data satu perikanan provinsi di mana yang melakukan eksploitasi di sana ini ada enam provinsi ya di sini ada Riau, Kepri, Sumsel, Babel, Jambi dan Kalbar ini kan pelantis kecil. Kemudian untuk bila dikaitkan antara jumlah upaya, jadi unit penangkapan nampak bahwa dari tahun 2009 sampai 2015 dapat kecenderungan peningkatan upaya yang warnanya kuning. Kemudian dari tahun 2009 sampai 2020 dapat kecenderungan peningkatan upaya penangkapan yang cukup signifikan. Peningkatan upaya pocen ini menunjukkan turunan nilai CPU-nya mulai dari tahun 2012 sampai 2015 itu memang terjadi penurunan nilai CPU-nya. Kemudian ini fishing ground dan mesin penangkapan ini fishing ground ini memang kami dari tahun 2012 juga sudah mendata ya meskipun sekarang bentuknya beda sistemnya. Dari dulu kita ketika sampling ukuran kita juga bertanya ke nahkoda untuk melihat posisi fishing ground yang sudah jadi GPS-nya itu ada di daerah perairan Pulau Natuna ya, jadi baik perairan Natuna besar, kemudian Natuna kecil, kemudian ada Pulau Supi, Pulau Midai, Seraya, kemudian Pulau Serasan, Pulau Seraja dan bagian timur dari Kepulauan Anambas, kemudian dan utara dari Pulau Dua. Nampak bahwa ini adalah peta fishing ground daerah penangkapan dari kapal-kapal buat cincin yang berbasis di Pemalang. Dan kalau dilihat bahwa dari produksinya selama sekian tahun, 6 tahun ya, digabungkan, kita melihat posisi penangkapannya. Dari 2012 sampai 2016 nampak bahwa musim penangkapannya jadi sekitar bulan Mei, Juni, kemudian setelah Juli, Agustus menurun, kemudian ada sekitar bulan September, Oktober, dan November, kemudian bulan Desember sampai Maret turun ya. Sekarang menuju ke hasil biologi reproduksi. Jadi sebelum masuk ke hasilnya, memang kita sudah melakukan free sampling ya. Free sampling itu atau untuk kita tidak semua ikan yang ada kita ukur ya, karena kita tahu bahwa ketika ikan-ikan itu masih kecil, intinya dia belum bisa dibedakan jantan dan betina ya. Jadi kita memang ukur ikan-ikan yang memang sudah bisa kita ukur itu jantan betina. Jadi masuk ke sudah bisa dibedakan nih. Jadi berdasarkan hasil pre sampling memang di panjang cakup 15 cm atas ikan ini baru bisa kita bedakan jenis kelaminnya. Jadi mulai panjang cakup 15. Sekarang hubungan panjang berat ya. Jadi hubungan panjang berat kita melihat bahwa kita pisahkan jantan betina nilainya. Itu memang keduanya menunjukkan hasil yang simetrik. Kemudian ketika digabung pun ini juga menunjukkan hasil yang simetrik. Artinya kepanjangan pertambahan panjang itu diikuti dengan pertambahan beratnya. Okay. Kemudian nisbah kelamin. Jadi kita melakukan pengukuran perbandingan jantan dan betinanya dari tahun 2012 sampai tahun 2016 ini nampak bahwa kondisinya seimbang secara statistik, artinya 1:1 ya. Ketika kita melihat nilai x kuadrat dihitung lebih besar dari nilai x kuadrat table, kemudian
Tapi meskipun meskipun dia seimbang, tapi nisbah kelamin ini melakukan berfluktuasi secara musiman, dan kalau dilihat dari polanya, ini terlihat bahwa betina itu mendominasi di musim barat dan timur, sedangkan jantan itu mendominasi di musim peralihan. Ada kecenderungan seperti itu. Kemudian kalau dilihat, dari nisbah kelamin, kita melihat berdasarkan kelas panjangnya, nampak bahwa pada panjang awal kematangan sekitar 15-16 masih ada, jantan itu mendominasi. Kemudian setelah panjang 16 sampai 21 itu yang lebih banyak seimbang nih. Tapi setelah panjang 21 sampai 23 kembali jantan mendominasi. Bahkan di panjang 24 ke atas 24-25 itu sudah tidak ditemukan ikan-ikan betina, semua hampir semuanya jantan. Ini saya sampaikan juga ada hasil dari penelitian yang lain ya di daerah Padang, kemudian Barat Tengah, kemudian pada Jawa ada yang seimbang maupun yang tidak seimbang. Oke, sekarang kita menuju ke tingkat kematangan bonek. Ini berdasarkan data keseluruhan bahwa komposisi tingkat kematangan bonek itu lebih banyak didominasi oleh TKG3, kemudian TKG2. TKG3 itu yang paling banyak, hampir 52%, kemudian TKG2 23%, TKG1 21%, dan TKG4 hanya sekitar 4%, dan sedikit sekali yang kita dapat TKG5 hanya 0,3%. Dan nampak bahwa IKG berdasarkan TKG ini menunjukkan bahwa semakin tinggi TKG-nya akan semakin tinggi nilai IKG rata-ratanya. Ini menunjukkan bahwa ketika semakin bertambah umur, bertambah kematangan seksual, maka dia akan jadi si gonadnya itu juga akan semakin besar. Dan ketika TKG 4 mencapai puncaknya, itu di sini 4,25. Kemudian setelah si betina ini mengeluarkan telurnya, kemudian TKG itu langsung drop ya ke angka 1,35. Jadi si gonad itu sudah kosong, seperti yang tadi disebutkan, dia sudah dindingnya tebal, kemudian sudah tinggal sisa-sisa dari telurnya. Kemudian fluktuasi IKG ini yang paling penting di sini ya. Fluktuasi IKG di sini nampak bahwa terjadi fluktuasi IKG yang berfluktuasi tiap setiap bulannya dan setiap tahunnya nampak. Tapi ketika kita menggabungkan, nampak bahwa sebenarnya ada kecenderungan terjadi dua kali puncak indeks kematangan GSI ya, indeks kematangan bonek itu pada bulan Desember dan kemudian dari bulan Juni ya. Tapi ada kecenderungan di bulan April ini juga nilainya juga tinggi ya. Jadi kami mau menduga bahwa kemungkinan itu memang terdapat dua puncak musim penghujan seperti yang tadi penelitian sebelumnya bahwa spesial spawner dalam satu tahun itu bisa melakukan beberapa kali penghujan ya. Jadi di sini ada di bulan Desember dan musim barat dan bulan Juni musim timur. Ini sesuai dengan penelitian sebelumnya, ada yang mengatakan di musim barat, ada yang mengatakan di musim timur gitu, dan di hasil memang ada dua musim ini, musim barat dan musim timur. Nah ini ada beta fishing groundnya, beta fishing ground per bulan. Jadi kita pada bulan tertentu kita melihat di mana si kapal-kapal itu menangkap yang paling dominan. Nampak bahwa memang cenderungannya pada bulan Desember dan April itu memiliki berada di lokasi yang dekat gitu, berdekatan. Beda dengan yang bulan Juni ini. Jadi mungkin dari sini kita bisa melakukan pendugaan sebenarnya ketika kita sudah tahu kapan ikan itu memijah, dan kita kalau memang kita akan membuat suatu pijakan cross season, cross area, mungkin dari cross season ini kita bisa mengatakan bulan Desember, kalau bulan Desember atau ke bulan Desember dan bulan Juni. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah ketika kita tahu bulannya, kapannya, itu di mananya itu yang akhirnya menjadi masukan untuk penelitian berikutnya ya. Jadi kita harus tahu sebenarnya larvanya itu memijahnya itu di mana. Tapi kalau berdasarkan dari hasil
sampling biologi dan kita melakukan pendataan posisi lintang bujurnya kita melihat bahwa sebenarnya di situ sekitar di atasnya Pulau Dua itu yang mungkin ya ada lintang bujur yang mungkin itu, tapi akan divalidasi dengan survei larva. Ukuran pertama kali matang bundar atau LM, dan ini akan menunjukkan sebenarnya kita dimajuin dikit ya Pak Uji ya, cepetin ya. LM menunjukkan nilai LM ya sekitar jadi ada dua metode, scale markatur dan logistik, dan memang nilai LM-nya itu nilai LC-nya itu lebih kecil dari nilai LM, artinya dia sebelum matang dia sudah ditangkap. Ada sebagian besar ikan yang tertangkap itu sebelum sempat memijah. Kita bisa mengatakan bahwa itu jadi semacam istilahnya broad overfishing. Kemudian hasil dinamika populasi ini menunjukkan sebaran per several tahun. Pokoknya nampak bahwa kelihatan bahwa modus-modusnya semakin mendekati, semakin kecil ya. Kemudian analisa kohort digunakan untuk mengetahui sebenarnya berapa tiap sebelum kita masuk ke elevan pertumbuhan, kita harus tahu sebenarnya populasi itu ada berapa generasi. Nampak bahwa sebenarnya ada di setiap bulan setiap tahun itu ada 4 kohort, yaitu A, B, C, D, 4 ini yang ada di hampir di setiap kohort ini adalah kohort utamanya. Kita mengatakan bahwasanya ada 4 generasi yang ada di sana. Kemudian ini ada nilai L infinity-nya, kemudian nilai LM, nilai K-nya, kemudian NET0-nya yang dan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Oke, kemudian parameter kematian dan tingkat pemanfaatannya. Kemudian parameter kematian ini ada nilai-nilainya. Kemudian yang penting di sini adalah tingkat pemanfaatannya, bahwa kita menyimpulkan nilai permawannya lebih dari optimum ya, karena berdasarkan yang aktual itu sudah 0,6. Jadi kalau misalnya mau melakukan pengelolaan, memang kalau dia dari ini sekitar 20% lebih dari nilai optimum. Jadi kesimpulannya ikan selar bentong ini banyak jantan lebihnya, pertumbuhannya isometri, kemudian kondisi disiplinnya seimbang secara statistik, kemudian dua kali musim penjahat, dan awal musim timur, musim barat, kemudian hasil tangkapan ikan selar bentong didominasi oleh ikan yang masih muda, yang mendirikan broad overfishing, kemudian daerah penangkapannya ada di Pulau Natuna, panjang asimptotiknya berkisar antara 24,1 sampai 25, kemudian nilai K-nya 0,9 sampai 1,1, dan secara eksplorasi 20% dari nilai optimumnya. Ini sarannya kemudian tentu untuk klonnya survei larva untuk mengetahui lokasi pemijahan dari ikan selar bentong ini, sehingga dijadikan dasar dalam kebijakan pengelolaan perikanan, terutama berkaitan dengan cross season dan cross area. Kemudian untuk menjaga keterjangkauan sumber daya ikan bentong perlu dilakukan beberapa opsi pengelolaan perikanan, penutupan area dan saat musim pemijahan, kemudian pembatasan jumlah unit penangkapan dengan cara mengatur perizinan armada penangkapan di bawah upaya optimumnya. Itu saja, terima kasih Pak Lisa dan Oke. Terima kasih Pak Bauji. Ya, kita ke Pak Jenur. Siapa? Siapa? Pak John, ini ada pertanyaan-pertanyaan. Ada pertanyaan lagi, Pak John ya. Ini dari sebentar saya rangkum aja, dari ada Taufik dan dari Taufik dengan dari Tika. Ini penelitian Bapak ini apa manfaatnya? Dengan Tika juga sama. Apa manfaatnya penelitian ini dan lagi kekurangan. Ya, bentar. Itu dari Taufik. Bermanfaatnya apa dan dengan Tika kekurangan penelitian ini apa, Pak? Silakan, Pak. Langsung nih, Pak. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan Pak Taufik dan Mbak Tika. Jadi mungkin dari Mbak Tika dulu ya, karena ada kekurangan penelitian ini. Memang yang jelas, pertama kita ketahui bahwa ikan tuna ini adalah ikan yang operasional kegiatannya itu mahal. Oleh karena itu kelemahannya yang pertama adalah ketersediaan anggaran. Kemudian bahwa dalam pelaksanaan ini, kenapa saya tunjukkan ada sekian tahap, tiga tahap itu, karena tahun-tahun yang kosong. Jadi sehingga kalau itu yang Ibu Tika ya, yang Ibu tanyakan tentang tahapan-tahapan yang kekurangannya.
Yang kedua, tentu setiap terjadi pemutusan anggaran dan kemudian dimulai lagi, maka kita harus memulai dari awal lagi karena kita tidak bisa menangkap induk. Jadi kita harus menangkap calon induk lagi, besarkan lagi, lalu kembali lagi dari awal itu. Nah, kemudian mungkin saya lanjutkan dengan pertanyaan Pak Taufik Nugra, Taufik ya, Pak Taufik. Ya. Apa fungsi dan manfaatnya? Nah, secara langsung kepada masyarakat belum terlihat fungsi maksimal manfaatnya. Tapi kalau kita runut, kenapa sekarang organisasi-organisasi penangkap tuna internasional mempunyai syarat-syarat yang sangat banyak? Jadi istilahnya penentuan kuota itu adalah tergantung kepada sejauh mana kita bisa menyediakan data untuk menunjukkan kondisi populasi ikan tunanya di alam. Oleh karena itu bisa saya katakan, kalau kita tidak bisa melakukan kegiatan misalnya penangkapan secara baik, maka dampaknya terhadap masyarakat akan dibatasi penangkapan, dibatasi wilayahnya. Oleh karena itu, sebelum terjadi, sebagaimana tadi saya sampaikan di Jepang, telah terjadi penurunan populasi, bahkan tidak boleh lagi menangkap mungkin, sehingga mereka melakukan pembenihan. Jadi, sebelum terjadi over eksploitasi ini, alangkah baiknya kita menyiapkan, ada nggak teknologi alternatif yang bisa kita lakukan. Saya kira itu, jadi memang secara langsung belum terlihat manfaatnya bagi masyarakat. Tapi tentu kita bisa melihat masyarakat yang mana. Kalau saya katakan masyarakat adalah misalnya mahasiswa-mahasiswa di universitas, sudah banyak yang melakukan penelitian di tempat kita. Kemudian pengambil kebijakan sudah menggunakan data ini juga untuk mempertahankan penangkapan ikan tuna, misalnya kita mendapatkan stok dan lain-lain. Saya kira itu sementara, Pak. Terima kasih. Ya, Pak. Kita lanjutkan. Ini pertanyaan dari Sukamto Harjo Sukidi. Mohon izin, Pak. Mungkin bisa tanya, tadi pergantian air itu berapa persen yang harus diganti supaya larva hidup sehat? Ya. Terima kasih, Pak Sukamto. Berarti sudah apa yang saya sampaikan sudah tertangkap. Oleh karena itu memang terus terang untuk teknologi perbenihan ikan di Indonesia secara umum, biasanya waktu stadia awal dia masih stagnan water, artinya tidak ada pergantian. Kenapa? Mungkin karena supaya kita bisa mempertahankan ketersediaan pakan dalam bak. Namun seiring dengan perjalanan hari dalam pemeliharaan akan terjadi perubahan-perubahan terutama kualitas air, misalnya seperti pH, kemudian amonia. Oleh karena itu, kita harus mengganti air. Dan melihat perkembangan larvanya, kalau ikan tuna 5 atau 7 hari, itu sudah bisa kita lakukan pergantian air secara perlahan-lahan. Kita awali dengan 5%. Kenapa kita awali dengan 5%? Itu tentu hubungannya dengan supaya tidak terjadi perubahan kualitas air yang sangat drastis. Nah, oleh karena itu 5%, kemudian kita lihat perkembangannya naik ke 10%, naik lagi 20%, dan selanjutnya seperti itu. Saya kira itu, Pak. Terima kasih. Baik, kita pertanyaan lagi, Pak. Lanjutin dari ini Pak Teguh Nuk. Ada dua pertanyaan, Pak. Yang pertama, ya, bagaimana cara membedakan ikan tuna jantan dan betina? Kedua, bagaimana teknik perkawinannya? Ketiga, apa kendala utamanya? Baik. Pak Teguh Nugraha kayaknya, Pak, ya. Ya, terima kasih, Pak. Pak Teguh, memang ikan tuna ini dari segi bentuk kita tidak bisa membedakan jantan dan betina karena bentuknya sama. Tetapi kalau kita pelihara di dalam bak beton, kita hanya bisa membedakan jantan yang mana betina ketika dia mendekati pemijahan. Karena dia mempunyai ritme atau kebiasaan sebelum memijah itu biasanya berenang beriringan, kemudian semakin lama semakin cepat, kemudian dia berubah warnanya. Nah, biasanya yang jantan itu ada
garis strip vertikal yang berwarna silver. Sementara yang betina biasanya warna punggungnya lebih biru gelap, sementara bagian bawah perut, di bagian perut itu silvernya sangat terang. Itu perbedaannya. Jadi kalau secara bentuk tidak bisa. Nah, perkawinan yang kami lakukan adalah perkawinan alami. Ikan tuna kita tidak bisa tangkap untuk disuntik, kemudian jadi kita memberikan pakan yang baik, kondisi kualitas air yang optimum, sehingga dia bisa memijah. Nah, kemudian kendala utama secara keseluruhan untuk perbenihan, kendala utama itu yang kami hadapi adalah di dalam pendederan. Pendederan itu artinya setelah kita produksi benih di hatchery ukuran 3 cm, kemudian kita ingin besarkan sampai ke ukuran 10 cm untuk siap ditebar di KJA. Kami sudah coba beberapa kali pengaturan, ternyata kematian itu masih sangat tinggi. Dan ini bukan terkait dengan ketersediaan pakan atau jenis pakan, karena pertumbuhannya sangat pesat, tetapi kematian terjadi. Kematian itu umumnya terjadi kalau tidak menabrak bak, menabrak dinding. Jadi kemungkinan besar ada faktor fisik atau kimia yang harus lebih dalam lagi dipahami untuk dapat menghasilkan menghindari kendala utama ini. Saya kira itu, Pak. Ya, itu. Pak, ini ada pertanyaan lagi dari Reza Alnanda. Bagaimana cara menentukan jenis kelamin dan TKG ikan tuna tanpa harus membedakannya? Dan berapa fukunditasnya? Ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak Reza. Tadi seperti mana Pak Fauzi juga sudah mengatakan bahwa TKG itu umumnya dilakukan dengan melakukan pembedahan. Tapi jangan takut. Ikan tuna sirip kuning ini adalah ikan tuna tropis. Sebagaimana saya katakan tadi, dia mempunyai sifat yang asinkronus. Artinya, dia bisa memijah kapan saja. Karena di dalam gonadnya selalu ada gonad atau oosit yang matang gonad, ada yang masih baru. Jadi, selama ini kami tidak, untuk TKG memang kita hanya menggunakan ikan-ikan yang mati, kemudian kita cek gonadnya, timbang, dan lihat diameter telurnya. Tetapi kalau untuk melihat, karena ini di balai ini sendiri, ikan tuna ini memijah sepanjang tahun, walaupun mungkin ada beberapa hari yang kosong, tapi sepanjang tahun ada telur. Nah, fekunditasnya bagaimana? Mungkin kalau secara individu kami tidak bisa dapatkan, tetapi kami mempunyai induk 50 ekor di KJA, kami bisa panen telur antara 1 sampai 2 juta telur per hari. Jadi fekunditas populasinya sekitar 1 juta sampai 2 juta butir, itu pun hanya dihitung hanya yang sudah dibuahi. Jadi mungkin fekunditasnya lebih tinggi daripada 1 sampai 2 juta. Saya kira itu, Pak Richard. Terima kasih. Oke. Kita ke Pak Fauzi ya. Ya, Pak. Silakan. Pak Fauzi, ini ada pertanyaan pertama dari Kuriah Umar. Kenapa penelitiannya di Laut Cina Selatan? Silakan, Pak. Terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Kuriah Umar ya. Kenapa penelitiannya di LCS? Ini penelitian tentang ikan pelagis kecil, terutama ikan tuna juga ada di BPP lain ya, di BPP lain dari BPP 712, Laut Jawa, di BPP lain juga ada. Tapi memang saya sendiri memang dari awal di Bali memang lebih banyak di LCS, di mana memang runtutan data itu memang sangat panjang gitu ya, sangat panjang data runtut. Jadi ada data series dari tahun 2012 sampai sekarang masih berjalan ya. Untuk biologi memang sampai tahun 2018, tapi untuk yang dinamika populasi itu sampai sekarang pun masih jalan. Sedangkan untuk WPP lain, saya rasa yang selalu mungkin kayak on off gitu ya. Ada tahun yang kosong gitu. Sementara untuk
sementara untuk LCLC ini itu memang datanya runtut, datanya banyak yang runtut ya dari tahun 2012 sampai tahun sekarang itu Pak. Coba. Oke. Okay. Ya. Ya Pak, ini ada pertanyaan tiga, saya rangkum aja langsung dari pertama dari Fadira, Haman, dan Kuriah. Itu apa apa manfaatnya penelitian bagi masyarakat, apa kekurangannya, dan apa sama dua pemberdayaan masyarakat. Kenapa pilih ikan sontong? Kenapa, apa manfaatnya, apa kekurangannya, dan apa manfaatnya untuk bagi masyarakat? Silakan, Pak. Oke, terima kasih pertanyaan dari Ibu Fadia sama Pak Hamam. Tentang manfaat ya, manfaat kemudian tadi ulang lagi manfaat kemudian kenapa pilih ini pahaman ikan selar sotong ya. Terus kekurangannya dari Pak Dia dan apa manfaatnya bagi masyarakat. Oke, terima kasih. Kuriah. Silakan. Terima kasih pertama untuk manfaatnya. Jadi untuk pengelolaan perikanan kan kita ingin supaya ikan itu terus ada ya. Tapi bukan hanya sekarang, tapi sampai anak cucu kita tetap ada. Jadi kita ingin mempertahankan status stok supaya populasinya tidak turun. Jadi untuk itu kita perlu mengatur nih, pengaturan. Pengaturan apa yang harus diatur adalah bukan ikannya ya, tetapi orangnya nih, orangnya. Dan orangnya artinya tripnya, upayanya yang diatur. Misalnya kita akan melakukan supaya populasinya tidak drop, jadi kita harus membatasi jumlah, misalnya jumlah tripnya gitu, dikurangi, atau misalnya jumlah hari melautnya misalnya bisa dikurang, atau mungkin salah satu yang opsi yang kami sebutkan ketika musim pemijahan ditutup area tersebut. Artinya kita memberikan kesempatan bagi induk-induk dari ikan bentuk ini untuk memijah. Okay. Kemudian kekurangannya. Ini memang ada kekurangannya ya. Penelitian ini yang sebenarnya kalau kita katakan ini kekurangannya itu adalah sampling setnya mungkin hanya di pemakan. Tapi tentu ada alasan kenapa pemakan dijadikan satu-satunya sampling site, karena memang setelah dari pengalaman kami di LCS lokasi sampling site lain seperti di Tanjung Pandan, kemudian di Natuna, di Sungai Lia, Bangkat Bitung gitu ya, kemudian di Jambi, kemudian di Pontianak, itu memang untuk perikanan bukan situ itu kurang begitu ini ya, itu salah satunya. Kemudian yang kurang cukup dua memang untuk mendapatkan enumerator itu bukan hal yang mudah gitu ya, untuk mendapatkan enumerator yang bagus ya. Cuma memang itu kalau kami berusaha untuk mengatasi masa ini. Kemarin di Batam juga kami ketika kami ke sana, kemudian kami tidak menemukan perikanan yang terlalu besar gitu ya. Makanya kami akan mencoba ke Tanjung Balai Karimun, tapi karena kondisi yang jadi agak susah untuk kami apalagi sekarang anggaran kami sudah dipotong ya. Itu kekurangan. Kemudian kenapa selar bentong ya? Kenapa memilih selar bentong? Sebenarnya ikan layang itu mendominasi, cuma memang kedua ikan ini kami kumpulkan datanya. Sama ini datanya antara ikan bentong dan ikan layang, dan kami sudah analisa dan akan lebih tajam lagi karena akan dijadikan bahan untuk Pak Sepriyatna ini yang akan disertasi beliau. Dan meskipun ya tadi yang itu layang itu banyak, tapi memang ikan selar bentong ini yang layang itu ada dua spesies tadi yang sebutkan, tapi kalau selar bentong kan memang satu saja spesies itu. Mungkin Pak Richard ya untuk jawabannya. Pak, ini ada dari Heri Widyastuti. Yang pertama, ikan bentong disebut sebagai partial spawner. Adakah perbedaan kondisi gonad ikan partial spawner dengan ikan total spawner? Silakan, Pak. Terima kasih Ibu Heri Widyastuti atas pertanyaannya. Apa yang disebut sebagai partial spawner gitu ya, partial spawner itu
dia dalam satu musim satu tahun dia mengalami beberapa kali musim penjahat memang. Kemudian bedanya apa sih? Kalau ini berdasarkan pengalaman kami di lab ya, jadi ketika kami membawa gondat itu ada gondatnya kayak 2, 3, 4 ya, kemudian kita ukur gondatnya, jadi semakin berat gondatnya, semakin tinggi IKG-nya, itu nampak bahwa telur-telurnya itu akan semakin besar. Nah, ketika dia sudah IKG 4 dan terberat, artinya IKG-nya paling tinggi, saya melihat telur-telur kecil yang kemungkinan ini akan jadi TKG 1 ini. Jadi belum si telur-telur besar ini belum memijah, ini sudah ada generasi akan menggantikan telur-telur ini. Itu yang disebut sebagai partial semen. Ketika sedangkan untuk total spawner itu artinya dia begitu langsung keluar semua gitu. Keluar semua dan hanya mungkin satu kali. Satu kali pemijahan. Itu mungkin, Pak. Ya, oke. Okay. Sebentar ya, Pak. Ya, tadi itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana cara membuat opsi pengelolaan jikalau yang diteliti bukanlah ikan yang dominan tertangkap? Silakan, Pak. Ini dari siapa, Pak? Dari sama, Heri Widya Stuti lagi, Pak. Masih. Oh, iya. Kalau ikan yang bukan dominan itu bagaimana? Sebenarnya kita masih mencari hubungan nih antara ikan layang sama ikan bentong nih. Apakah hubungan itu predasi atau apa namanya saling memangsa atau kompetisi? Jadi untuk mendapat teman untuk mendapatkan makanan lah atau ruang untuk menuju atau segala macamnya. Jadi kita harus melihat kondisi biologi masing-masing. Gitu kan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah tingkat resiliensi dari masing-masing spesies. Bagaimana ketika ada tekanan kemana yang lebih rendah tingkat resiliensinya, itu yang bisa dijadikan patokan mana yang akan digunakan untuk acuan nih. Karena kan sistem perikanan kita kan multi spesies ya. Jadi satu hasil tangkapan itu macam-macam, ada ikan layang, ikan bentong, tongkol, cumi, segala macam itu. Yang mana ini yang akan yang mau jadikan sebagai acuan gitu ya? Tadi ya, jadi kita harus tahu tentang kondisi biologi majority-nya, dinamika populasinya, intinya life history dari masing-masing sumber daya itu kita lihat, dan nanti akan ditentukan tentang hubungan mereka dan akan kita tentukan mana opsi-opsi yang paling memungkinkan untuk yang gitu. Terima kasih. Oke. Ya, Pak, kita lanjutin lagi ya, Pak ya. Ini dari pertanyaan dari Snesi Rapsodi. Berdasarkan hasil penelitian Bapak, apakah kondisi ikan selat bentong saat ini sudah termasuk spesies yang terancam punah? Baik. Terima kasih kepada Bapak tadi. Snesi Rapsodi. Snesi Rapsodi ya. Apakah ini ikan bentong terancam punah? Sebenarnya ikan ini kan ikan pelagis kecil yang memiliki pertumbuhan cepat ya, pertumbuhan cepat. Kemudian artinya beda dengan demersal yang pertumbuhannya sangat lambat. Artinya kalau disebut terancam punah, saya masih belum nyampe ke sana ya, karena ikan ini cepat sekali tumbuh. Artinya kalau misalnya dikasih opsi penurunan yang saya sebutkan tadi, misalnya angkanya misalnya 20% ya dari nilai-nilai tingkat pemanfaatannya itu nggak akan, insya Allah nggak akan terjadi itu yang namanya kekhawatiran kepunahan, karena sifat dari life history-nya ini pertumbuhannya cepat, kemudian juga fekunditasnya juga nampak itu tinggi sehingga kemampuan dia untuk regenerasi itu lebih cepat pulih gitu. Mungkin itu aja. Baik. Ke Pak John lagi ya. Pak John. Siapa? Pak John, dikatakan bahwa salah satu syarat untuk mendukung pengelolaan ikan tuna yang rasional adalah mengetahui aspek biologi dan diantaranya aspek reproduksi.
apa saja aspek itu dan kenapa itu penting? Silakan Pak. Baik, ini pertanyaan sulit nih Pak Richard. Ya, memang tentu sebelum kita memulai suatu kegiatan, kita harus mengetahui data-data biologis tentang ikan ini. Dan terus terang, waktu memulai kegiatan ini pun kami sama sekali buta tentang ikan tuna. Tapi memang yang diperlukan hal-hal tersebut. Jadi secara literatur kita bisa mengetahui seperti apa. Jadi misalnya data-data biologisnya. Tentu ukuran, yang jelas kita melihat ukuran induknya dulu. Jadi ukuran mencapai induk itu seberapa besar, sehingga kita bisa menentukan wadah yang harus kita gunakan untuk memeliharanya. Kemudian sifat, seperti misalnya ikan tuna itu dia perenang cepat, berarti kita tidak bisa menggunakan wadah yang kecil. Berarti minimum, kebutuhan minimumnya seperti apa, dan kami bisa mendapatkannya bahwa dengan memberikan ya Pak, memberikan kecepatan arus yang lebih tinggi juga bisa menahan laju kecepatan sehingga ini bisa digunakan di bak beton. Dan tentu sifat-sifat pemijahannya kita harus dapat data. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa ikan tuna memijah dalam grup, kemudian dia telurnya terapung, jadi kita tahu seperti apa untuk mengumpulkan telurnya dan kira-kira jumlah telur. Hal-hal seperti itu sudah kita dapatkan sebenarnya sebelum kita memulai atau memilih jenis-jenis yang harus kita pelihara. Dan memang ikan tuna yang kita pelihara ini awalnya bukan untuk tujuan penelitian perbenihan, tetapi adalah untuk mendapatkan data biologis terkait reproduksinya ikan tuna, kemudian produktivitasnya, lalu seperti apa perkembangan biologi stadia awalnya. Itu yang awalnya sebenarnya kegiatan ini. Dan melihat adanya kemungkinan bahwa ikan tuna ini overfishing, maka dilanjutkan kegiatan berikutnya, yaitu bagaimana untuk melakukan pembenihan. Saya kira cukup kali Pak ya, tapi kalau memang kurang pas, silakan mungkin Pak. Ya. Silakan Pak. Ya, kita lanjutkan ya Pak. Ikan ini mempunyai sifat pemijahan berganda. Hal ini dapat dilihat pada tingkat perkembangan gonadnya yang bersifat asinkronous. Bisa tolong jelaskan, Pak? Ya. Ya. Jadi kalau ikan-ikan tuna lain seperti Southern Bluefin Tuna, Atlantic Bluefin Tuna, biasanya dia memang pemijahannya musiman. Jadi artinya ada musim tertentu memijah. Tetapi khusus untuk ikan tuna sirip kuning ini, dia gonad, di dalam gonadnya itu ada stadia-stadia atau tingkat kematangan gonad yang berbeda. Jadi setiap saat ada gonad yang siap untuk dilepaskan. Artinya sebenarnya mungkin hanya pembatasan jumlah pakankah atau kondisi lingkungankah yang menyebabkan dia tidak bisa di alam. Kalau di alam memang masih ada musim-musim puncak, walaupun selalu ada pemijahan musim-musim puncak. Mungkin dengan adanya pembenihan atau pemeliharaan induk di dalam wadah yang terkontrol ini, di mana pakan tersedia, sehingga dia bisa memijah sepanjang tahun. Jadi itu sifatnya asinkronis itu, setiap saat ketika kondisi lingkungan, kondisi pakan mungkin memungkinkan untuk memijahkan, dia akan memijah. Demikian Pak. Pak, dikatakan upaya untuk pengembangan budidaya tuna itu dilakukan di beberapa negara. Namun rendahnya kelangsungan hidup ikan tuna menjadi juvenil, itu sebagai spesies tuna itu menjadi kendala. Apa sih Pak? Kendala faktor apa aja yang bikin kendala itu Pak? Silakan Pak. Baik, sampai saat ini berdasarkan laporan ilmiah itu yang sudah berhasil untuk pemeliharaan benih ikan tuna sampai untuk budidaya itu adalah Jepang dan negara-negara Eropa. Nah, memang
kita Indonesia sampai untuk memproduksi benih ukuran 3 cm kita sudah mampu, walaupun sintasan masih maksimum 2% dari telur yang ditebar. Nah, khusus untuk memang di Jepang, pengalaman mereka sudah lebih dari 40 tahun dalam perbenihan. Jadi memang dan tentu kemampuan teknologi mereka juga jauh daripada kita. Dan Eropa keberhasilannya adalah karena dia mempunyai konsorsium. Jadi seluruh Uni Eropa memberikan perhatian fokus kepada kegiatan perbenihan ikan tuna ini. Misalnya Prancis yang mempunyai kemampuan untuk produksi benih, mereka ikut. Kemudian Denmark yang mempunyai pakan alami yang bagus juga. Jadi Jerman yang punya hormon, keahlian hormon, mereka masuk dalam suatu konsorsium. Dan kita memang di Indonesia belum begitu kegiatan ini belum dianggap sebagai sesuatu yang sangat prioritas. Dan memang sebagaimana saya katakan tadi, kendala utama pada kita adalah pendederan, di mana ikan bisa tumbuh dengan bagus dengan pemberian pakan yang kita berikan, tetapi kematian terjadi karena menabrak dinding bak atau menabrak jaring. Jadi kemungkinan kendala utama itu adalah suatu hubungannya dengan faktor fisik, terutama cahaya. Jadi memang ikan tuna ini pada stadia benih itu sangat sensitif terhadap perubahan cahaya. Dan kelihatannya tidak pada saat begitu dia mendapat cahaya yang terganggu, tidak pada saat itu langsung bereaksi. Mungkin ada beberapa menit kemudian baru terjadi reaksi. Saya kira itu yang bisa saya Pak. Terima kasih. Pak, masa kritis larva dan benih tuna ada pada stadia berapa? Apa penyebabnya? Bagaimana caranya menghasilkan survival rate di atas rata-rata? Silakan Pak. Baik, mungkin kalau kita bicara masa-masa kritis, ikan-ikan, semua ikan mempunyai masa-masa kritis dan berbeda-beda. Kalau di ikan tuna kita bisa bagi atas tiga masa kritis. Yang pertama adalah umur sekitar 2 atau 3 hari, di mana pada saat itulah dia harus mendapatkan energi atau makanan dari luar untuk dapat bertahan hidup. Nah, pada stadia ini kita sudah bisa lakukan dengan pemilihan pakan yang baik. Jadi, dan kepadatan pakan yang baik dan lingkungan yang baik. Kemudian masuk ke tahap kedua sekitar umur 10 hari jika pertumbuhannya bagus, di mana kemampuan ada kecenderungan bahwa dengan bertambahnya panjang dan bobotnya ikan ini, cenderung dia akan berenang ke dasar. Jadi kendalanya tentu ketika kita menggunakan bak, itu kedalamannya sangat terbatas. Jadi kedalaman ini. Jadi hal ini kita bisa tanggulangi dengan memberikan proses arus dan pemberian aerasi yang lebih besar, sehingga dia tidak sampai mencapai dasar bak, terutama pada malam hari. Dan tentu yang berikutnya adalah ketika dia memulai masa mau mendekati benih. Jadi ketika tadi saya tunjukkan gambar ada gigi-gigi yang muncul itu adalah kanibalisme. Nah, kanibalisme ini untuk stadia awal kami tanggulangi dengan cara memberi pakan berlebih. Jadi berupa larva-larva ikan kita berikan berlebih, artinya supaya dia tidak sempat untuk mencari temannya. Dan ini bisa kita tanggulangi untuk sampai umur 3-4 cm. Nah, setelah itu kendala utama adalah hal yang belum bisa kami jawab adalah yaitu bahwa dia bisa bertumbuh cepat, tetapi selalu terjadi kematian oleh karena menabrak dinding. Hal ini yang belum bisa kami jawab, dan itu sangat perlu penelitian lebih mendalam lagi. Saya kira demikian, Pak. Pak, kalau pertumbuhan ikan ini, Pak, di KJA grafiknya kelihatan lebih besar daripada pertumbuhan di alam bebas. Bukankah di alam bebas itu, Pak, lebih luas, Pak, nyari ikan, nyari makanan, dan lain-lainnya, Pak?
Silakan Pak. Ya Pak, mungkin Pak Fauzi nanti bisa lebih memperjelas itu. Yang jelas di KJA setiap hari dapat makan. Apakah ikan di alam bisa mendapatkan makan setiap hari, saya tidak tahu. Pak Fauzi nanti mungkin bisa menjawab. Yang jelas itu, sehingga kalau tadi gambaran Pak Fauzi, ikan-ikan alam isometrik, kami ini malah alometrik, lebih dari 3. Jadi pertumbuhan bobot lebih cepat kubik, lebih besar daripada pertumbuhan panjang. Saya kira demikian Pak, terima kasih. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara memonitoring pertumbuhan dan kesehatan ikan tuna di dalam KJA? Kalau menggunakan sampling, metodenya apa? Karena secara alami ikan tuna lebih besar dan wadah pemeliharaannya juga lebih besar, lebih luas. Silakan Pak. Baik, memang ikan tuna ini sangat sensitif. Walaupun kelihatannya besar dan cepat, itu sangat sensitif. Kita tidak bisa menangkap ikan tuna lalu kita ukur, timbang dan lain-lain. Tidak bisa, karena akan terjadi ketika kita tangkap akan terjadi pertumbuhan jamur atau bakteri yang sangat cepat pada kulitnya dan itu akan menyebabkan ikan-ikan ini mati. Oleh karena itu, apa yang bisa kami lakukan? Yang pertama, bahwa kita harus record pemberian pakan. Kalau hari ini kita beri pakan 5 kilo misalnya, habis dalam waktu 1 menit, besok seperti apa? Kalau kurang dari 1 menit, berarti mungkin ada tanda-tanda kondisi tidak bagus. Demikian juga, jadi kalau dia misalnya tadinya 1 menit habis, maka kita harus hari berikutnya harus kita tambah. Kira-kira seperti itu. Dan secara umum, mungkin karena di laut, dia lebih bebas. Dari segi penyakit, hampir tidak ada. Tetapi ketika terjadi misalnya ada ikan-ikan liar di luar KJA, kadang-kadang dia bisa menabrak jaring, kalau tidak mati akan terjadi luka-luka, jadi itu akan kelihatan, nanti berenangnya tidak normal, berarti itu dalam kondisi kurang baik. Saya kira itu Pak Richard. Baik, kita ke Pak Fauzi lagi, Pak Fauzi. Ya. Ya, Pak Fauzi. Mohon tadi penjelasan Pak Fauzi dari Pak Julius ya. Pak Fauzi, katanya pertumbuhan ikan itu di KJA, di grafiknya itu lebih besar daripada pertumbuhan di alam bebas. Bukankah di alam bebas lebih leluasa, Pak? Silakan, Pak. Mohon ditambahin kata Bapak, silakan. Oke, terima kasih. Ini sedikit saja memantau dari Pak Jun ya. Kalau kita melihat bahwa data yang dulu Pak Jun sampaikan tadi menggunakan alometrik yang positif, artinya pertumbuhan berat itu lebih dominan di cepat berat daripada panjang. Itu sebenarnya kita melihat posisi sampel di sini, posisi sampel yang diambil oleh Pak John, artinya kemungkinan ini karena kalau ikan dia masih larva, otomatis kan dia pertumbuhannya lebih cepat untuk panjang daripada beratnya, karena dia kan masih hidup ya, jadi masih muda kayak anak-anak, masih anak kita bayi, masih bayi kan cepat semuanya. Kemudian setelah SMP mulai berkurang, kemudian setelah dewasa mungkin lebih gemuk ya, dari sudah nggak bertambah lagi, dan dia sudah nggak tinggi lagi tapi tambah gemuk misalnya itu ya. Itu jadi sebenarnya kita melihat dari sebaran sampel yang ada di kemungkinan ya, ini kemungkinan karena yang saya bukan yang melakukan penelitian, kemungkinan yang dipakai Pak John untuk mengukur alometrik panjang berat ini tentu ikan-ikan yang sudah dewasa, dewasa ya Pak John ya. Dia sudah di posisi yang positif nih. Kalau Pak John ini mungkin mengukur dari dia mulai larva atau kemudian sub adult gitu ya, mulai anak-anakannya kemudian sampai stage sampai ini mungkin akan membentuk isometrik Pak. Tapi untuk untuk budidaya kayaknya susah itu kan, kalau itu kan harus apakah kemudian setelah di ukur panjangnya kita masukkan lagi kan kita nggak bisa itu ya. Gitu. Mungkin itu sedikit menjawab pertanyaan yang dari Bapak siapa Pak Jun. Baik, kita lanjutkan ya Pak Fauzi ya. Ini pertanyaan dari Mbak Nova ini, mau tanya dari paparan tentang musim pemijahan, alasan apa yang membuat Pak Fauzi menetapkan musim pemijahan jatuh pada bulan April dan Juni? Terima kasih.
tadi saya sampaikan tentang musim pemijahan itu berdasarkan melihat dari rata-rata indeks kematangan gonad. Jadi ketika rata-ratanya paling tinggi, itulah kita bisa katakan bahwa itulah puncak-puncak di IPEC itu kita sebut sebagai musim pemijahan. Setelah mencapai ke puncak pemijahan, kemudian si telur itu kan akan si gonad itu kan mengeluarkan telur, kemudian menjadikan si gonad itu kempes ya tingkat 5 gitu. Nah, di data yang kami periksa itu memang ada dua kali pemijahan itu pada bulan Desember ya. Pada bulan Desember itu bagus sekali. Di bulan Desember pun Januari dia langsung drop sekali ya. Kemudian itu kita kunci di bulan Desember ya atau musim barat. Kemudian yang kedua adalah terjadinya di bulan April, kemudian sedikit Mei dan Juni. Rata-ratanya hampir tingginya itu hampir sama ini ya. Tapi saya mengatakan kemungkinan itu bulan Juni karena dari data yang kami ambil sampling yang ada di bulan April itu tidak terlalu banyak karena di pemangkat itu ketika bulan-bulan itu biasanya mereka itu kapal-kapal karena kondisi musim cuacanya buruk biasanya itu sehingga samplingnya tidak banyak gitu ya karena samplingnya tidak banyak kita sulit untuk melakukan rata-rata tapi bahwa di data sebelumnya ketika kita mengetotkan antara daerah penangkapannya di bulan itu bulan April sama bulan Desember itu mendekati lokasi penangkapannya di situ di atas pulau berdua. Nah, inilah yang menjadi PR bagi kami adalah untuk mengetahui persisnya di mana. Nah, untuk tahu persisnya di mana dilakukan survei larva ya. Survei larva dan tentunya kalau ada penelitian otolit tentang larva itu juga lebih pas ya. Misalnya kita tahu ini sekitar 7 hari ketemu di sini. Arusnya dari mana ya. Jadi dari situ kita bisa tahu sebenarnya di sini. Dugaan lokasi. Dan kemudian kita kunci itu di situ. Kalau memang mau melakukan position close area di bulan itu, di waktu itu, dan di lokasi itu. Makasih. Halo? Halo, halo. Ya. Terus, Pak? Sudah, Pak. Oh, udah? Ya. Oke, sebentar ya, Pak. Sebentar. Bapak gambarnya nggak kelihatan, Pak, di situ, Pak, katanya. Betul? Ya kan, saya menyalakan video saya. Saya menyalakan video saya. Kalau... Oke, Pak, kita lanjut ya, Pak, ya. Halo, apa kelihatan video saya? Coba sebentar lagi, Pak. Tadi bilang kata Pak Fauzi nggak muncul gambarnya sebentar, Pak. Saya kata Pak Yuda, footage-nya belum ke saya, kata Pak Yuda dari Gondor. Footage di YouTube belum berganti ke saya. Nah, ini mukanya kelihatan kok di saya, Mata. Tapi nggak, saya nggak bisa lihat. Ya, saya udah lihat di Zoom. Baik, Pak, kita lanjutin ya, Pak. Ya. Oke, Pak, udah kelihatan, Pak? Silakan. Ya, Pak. Ini lanjutan dari BPPL ya Pak, apa sih? Loh ini tadi, tadi udah. Ini Pak, dari Ellen Selviana Pak. Izin mau bertanya untuk Pak Fauzi. Mengapa nisbah kelamin berfluktuasi pada musiman? Satu, kedua, mengapa ikan betina mendominasi di musim barat pada musim peralihan pada berapa bulan? Pada bulan berapa? Terima kasih. Terima kasih. Ibu Ellen ya atas pertanyaannya mengapa nisbah kelamin itu berbeda? Ini memang ini terkait sama perilaku reproduksinya. Kemungkinan ketika mendekati musim pemijahan ya. Saya tadi mengatakan bahwa musim pemijahan di awal dan awal musim barat dan awal musim timur itu ikan betina itu lebih banyak ya, lebih banyak ya daripada ikan daripada yang jantan gitu. Dan saya hanya bisa menjawab kemungkinan besar adalah perilaku reproduksi yang membuat ini lebih besar. Tapi sebenarnya apakah dominasi ini berpengaruh terhadap kualitas reproduksi? Apakah sebenarnya satu ikan betina satu jantan itu akan membuahi dua ikan betina atau sebaliknya?
atau misalnya satu betina harus dibuahi dua jantan, itu yang belum belum kita sampai ke sana mungkin. Karena itu kan butuh, kalau misalnya seperti Pak John ini kan di budidaya ya, kita bisa melihat gitu ya, tapi kalau di alam itu agak susah untuk kita bisa mengontrol gitu ya. Itu ya, mungkin jawabannya Pak. Terima kasih. Oke, kita lanjutin ya Pak. Ya, Pak, lanjutin ya. Ini ya. Pertanyaan dari Silvika Ivana Sari Aritonang. Jika ikan selar yang tertangkap, ikannya masih muda, belum matang gonad, apa yang akan terjadi pada populasi ikan selar? Silakan, Pak. Ya. Ini hasil hasil penelitian ini memang bahwa ikan yang kebanyakan ditangkap adalah ikan-ikan muda. Ikan-ikan muda. Ini kebanyakan ya, ikan-ikan muda yang belum sempat untuk matang gonad, di mana nilai LM-nya itu lebih besar daripada nilai LC. Jadi dia rata-rata tertangkap itu ikan itu belum sempat untuk memijah, makanya itu kita mengatakan dia kita katakan itu growth overfishing, yang meskipun sebenarnya growth overfishing kan menunjukkan bahwa telah terjadi penangkapan lebih pada ikan-ikan muda. Kemudian apa yang terjadi kalau dibiarkan, tentunya akan bertambah buruk dan mungkin ya kalau terjadi penurunan stok ya populasinya, itu perlu opsi-opsi itu opsi-opsi yang apa namanya perlu dilakukan. Salah satunya mungkin sebenarnya banyak opsi ya, salah satunya mungkin di apa namanya penutupan musim pemijahan, atau kalau untuk karena hubungannya dengan ikan yang muda mungkin apa namanya mata jaringnya mungkin lebih diperbesar lagi. Nah di sana kan 1 inci mungkin dengan mata jaring yang lebih besar, maka ikan-ikan yang muda ini bisa lolos untuk diberikan kesempatan untuk melakukan pemijahan terlebih dahulu, kemudian pada panjang berapa si ikan ini apa namanya baru bisa ditangkap ya. Jadi memang ada kami ada apa namanya data memang pada panjang ada opsi untuk apa tentang ukuran mata jaring sebesar 2,75 inci, tapi saya tidak sampaikan di sini karena tentu apakah opsi ini bisa dilakukan pada pukat cincin, pada pukat cincin, karena pukat cincin itu kan setahu saya itu memang dari yang atas itu ukuran mata jaringnya besar, kemudian semakin ke kantong dia akan semakin menyempit gitu kan. Apakah itu bisa dilakukan ini apa namanya pada perikanan ikan cincin, karena mas dari literatur yang saya baca memang lebih kalau untuk ukuran mata jaring agak susah, lebih baik untuk dilakukan pada proses apa namanya penutupan area maupun lokasinya. Terima kasih. Oke, lanjutnya Pak. Ini dari Reza Alnanda. Apa ada opsi lain dalam pengelolaan perikanan bentong selain yang Bapak sampaikan tadi? Silakan Pak. Sebenarnya opsi-opsi banyak ya. Memang yang saya tampilkan karena hubungannya dengan judul utama yaitu biologi reproduksi dan dinamika populasi ya. Jadi saya fokuskan di situ. Sebenarnya kalau kita melihat tentang misalnya opsi yang jelas ya, misalnya kita ada mau capkan tentang angka stok gitu ya. Jadi dari situ kan kita lihat berapa jumlah tangkapan yang diperbolehkan, berapa nilai MSV-nya, apakah ikan-ikan itu mengalami overfishing, apakah overfish gitu, kita melihat di cover plot-nya. Jadi di situ kita bisa tahu langkah apa yang akan digunakan. Saya mau diturunkan berapa persen nih, tapi itu memang sudah saya sampaikan di sini karena itu dua source data yang berbeda dan bukan ranah saya untuk terlalu jauh gitu ya, karena saya rasa itu jadi saya lebih fokus ke informasi dasar biologinya yaitu dari negara populasi dan biologi reproduksi. Meskipun sampai sekarang pun kita di Balai BRPL juga sudah sudah menghitung angka stok sebenarnya di tiap BPP itu berapa JDP-nya, MSW-nya itu apa, tapi memang itu enggak kita share di sini gitu ya. Terima kasih Pak. Ya Pak, ini dari pertanyaan lagi dari Silvika Ivana Sari Rotonang. Pertanyaan kedua, bagaimana cara Bapak menentukan jenis kelamin dengan musim pemijahan? Silakan Pak.
mana tuh kan jenis kelamin ikan ya. Jadi kita kalau misalnya tadi Pak apa Joni bisa lihat dari morfologi, kalau ikan bentong memang kalau juga susah untuk melihat kalau tanpa dibedah ya, jadi memang harus dibedah dulu ya. Jadi kita bedah, kita baru tahu ini ikan jantan atau ikan betina nih. Kelihatan sekali bedanya memang kalau ikan betina warnanya lebih gelap ya, bisa kuning, bisa orange gitu kan. Kemudian dia kompak bentuknya, sedangkan untuk yang jantan itu bentuk seperti susu, seperti krem gitu ya, yang telah saya sebutkan tadi. Itu mungkin satu lagi apa ya selain penutupan itu? Apa tadi Pak pertanyaan kan? Bagaimana menentukan jenis kelamin dengan musim pemijahan? Udah Pak ya? Oh ya, ya untuk musim pemijahan tadi ya. Jadi untuk musim pemijahan, jadi setiap sampel kita hitung hitung berat totalnya, kemudian kita hitung berat gonadnya. Di situ kita tahu proporsi berat gonad terhadap berat total itu yang disebut IKG. Kemudian dari situ kita melihat nilai seperti sperma kaliber, kita melihat di tiap kelas panjang kita lihat berapa jumlah masing-masing sampel. Nanti begitu itu kita hitung proporsi yang matang pada panjang berapa, dia memiliki proporsi massa yang paling besar. Jadi itulah kita bisa menentukan di pertama LM. Kemudian untuk musim pemijahan dilihat dari fluktuasi GSI-nya. Jadi ketika GSI-nya itu mengalami puncak ya, puncak itulah yang disebut sebagai musim pemijahan. Dan tambahan lagi tadi ada kita kan tadi ada hasil yang April sampai April, Mei sampai Juni ya. Kemudian ini ada hubungan sekolah dengan pola pemijahannya, di mana memang untuk tegel G3 ini dia perkembangannya kan sangat panjang ya. 1 kemudian 2 3 3 ini yang paling lama ini. Jadi kebanyakan sampel ada di tegel G3 untuk pematangannya ya. Kemungkinan memang dibutuhkan proses agak lebih lama itu di tegel G3 ini. Gitu. Mungkin Pak. Oke. Okay. Udah Pak? Sudah Pak. Oke, okay, kita ke Pak John lagi. Pak John. Ya Pak. Pak John, ini dari pertanyaan dari Sony Wage. Ya. Mohon konfirmasinya Pak John. Larva umur 15 hari yang digambar saya sering menemukan, tapi ukurannya diperkirakan dengan literatur umur 2-3 hari. Baik. Ini Pak Sony ya, benar Pak Sony bukan Tony ya? Sony. Pak Sony Wage. Sony ya. Wage, ya. Ya, jadi menurut Pak Tony Wage menemukan larva seperti pada presentasi saya yang umur 15, tapi dikatakan umur 2-3 hari, gitu Pak Yan. Nah, bisa saya pastikan bahwa umur 2-3 hari itu biasanya masih ada butir minyak atau oil globule atau di bagian badannya. Kemudian, umumnya 2-3 hari itu belum ada belum ada pigmentasi. Lalu bentuk ekor, jadi maksudnya ujung ekornya itu masih setengah lingkaran, jadi masih bulat. Kalau yang 15 hari biasanya sudah mulai mau membentuk seperti mulai membelok, dan umur 2 hari belum ada notochordnya itu belum membelok. Jadi kalau yang 15 hari tadi sudah membelok. Jadi kalaupun ada perbedaan antara umur ikan di hatchery dengan di alam, itu mungkin kalau beda 10 hari itu terlalu jauh. Kalau 2-3 hari, kalau misalnya saya tunjukkan gambar yang umur 2 hari atau yang 5 hari, mungkin di alam itu baru 3 hari itu bisa, karena alam memberikan pakan yang terbaik untuk larva-larva ikan yang bisa survive. Saya kira itu jawaban saya Pak. Ini Pak, lanjutan dari Fazira Harahap. Izin bertanya Pak John, upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk menekan angka mortalitas pada induk ikan maupun benih? Pertama dan kedua, apakah ada rencana kerjasama dengan pihak lain ke depannya? Silakan Pak. Baik, lewat chat sebenarnya saya sudah jawab, tapi ya saya ulang lagi mungkin untuk semua. Jadi untuk pemeliharaan induk di KJA, secara umum kami belum bisa
menanggulangi atau mengurangi mortalitas. Karena pertama, terjadi mortalitas umumnya ketika terjadi gelombang besar, kemudian air keruh. Jadi mungkin ikan-ikan perenang cepat ini kan sangat tergantung kepada penglihatan. Jadi mungkin terganggu dan menabrak. Kedua, ketika banyak ikan-ikan liar, misalnya ada pas musim-musim ikan banyak di luar, dia juga ingin, walaupun kita sudah berikan makanan yang banyak, dia ingin juga mendapatkan itu. Jadi itu yang kadang-kadang menyebabkan dia mati. Nah, jadi kalau dari segi pemeliharaan, dia cukup baik, jadi pertumbuhannya baik, tapi kondisi alam yang kadang-kadang menyebabkan dia kematian. Nah, untuk benih, ada beberapa tadi tahapan yang kami lakukan, tapi untuk pendederan, artinya benih setelah selesai dipelihara di hatchery, harus didederkan atau dibesarkan, ini masih banyak kendala. Dan sampai saat ini, kami belum menemukan. Kalau ditanya sebagai peneliti, saya mengatakan bahwa masih ada penelitian yang harus dilakukan untuk menjawab pertanyaan ini. Demikian Pak, terima kasih. Silakan Pak Richard. Demikian Pak, terima kasih Pak Richard. Ya, ini Pak masih ada lagi dari lanjutin dengan Tri Ernawati. Ikan tuna adalah migratory species. Phase juvenil sampai dewasa hidup di habitat yang berbeda. Perlu dilihat kondisi lingkungan di setiap fase, kemudian diaplikasikan di lingkungan media budidaya sehingga mendekati kondisi di alam. Mohon tanggapannya, Pak. Baik, terima kasih. Satu, mungkin untuk ikan-ikan tuna seperti Southern Bluefin Tuna, Atlantic Bluefin Tuna itu, atau Oriental Atlantic Oriental Tuna, itu memang lebih spesifik dia. Jadi, di mana dia memijah, di mana dia besar, di mana dia berkembang jadi ukuran besar, itu memang sangat spesifik. Karena dia memang antar lautan ya, migrasinya. Data yang kami peroleh bahwa untuk yellowfin tuna itu migrasinya, kalaupun ada migrasi mungkin lebih lokal. Jadi artinya ini adalah yellowfin tuna atau tuna sirip biru kuning ini adalah ikan-ikan tuna tropis. Jadi kalaupun dia ada, mungkin sangat-sangat terbatas. Tentu kami kalau bisa mendapatkan data-data mungkin yang lebih komprehensif tentang di mana penyebaran dan ukurannya, kami sangat berharap untuk mendapatkan itu. Artinya kalau memang ada yang lebih spesifik, kami sudah melihat kalau untuk induk atau pembesaran itu dia bisa dikatakan selalu ada di daerah tropis. Tapi khusus untuk juvenil mungkin ini yang belum kami dapatkan. Mungkin kalau ada data-data hasil riset yang khusus untuk yang pendederan atau ukuran-ukuran 5-10 cm ini, kami sangat berterima kasih kalau bisa kami diberikan. Terima kasih. Pak, ini Pak. Apa yang merangsang tuna berpijah? Apakah petoreoid suhu atau kelimpahan pakan? Oke. Baik. Terima kasih, Pak. Memang saya pernah membaca kalau untuk ikan-ikan tuna sirip kuning ini, faktor pembatas utama adalah makanan. Jadi artinya selama makanan ada, tentu dia bisa memijah. Terutama tadi kita sudah pastikan bahwa dia adalah asinkronus, bahwa semua stadia gonad pada saat yang bersamaan ada. Dan ini mungkin terbukti bahwa tuna di Indonesia berbeda dengan tuna di daerah Panama atau Amerika sana atau Jepang yang mempunyai musim pemijahan. Karena ketika suhu turun di bawah 23 derajat, otomatis dia akan berhenti memijah. Nah, untuk Indonesia tidak pernah kita mendapatkan suhu di bawah 26. Jadi ini yang menyebabkan dia
tetap bisa memijah walaupun misalnya jumlahnya mungkin lebih sedikit dibandingkan dengan dalam kondisi semua optimal. Terima kasih, Pak. Terakhir dari Pak Soni Wagili, bagaimana cara sortir telur yang ada di endoparasit dan bebas endoparasit? Ya. Silakan, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Sebenarnya di presentasi saya, tapi mungkin karena terlalu cepat tadi saya menyampaikan sehingga ini. Jadi, kalau ketika kita menggunakan induk, memelihara induk di dalam bak beton, kita bisa mendapatkan semua telur. Kita baik yang dibuahi maupun yang tidak. Tapi ketika kita menggunakan di induk di KJA, hanya telur-telur yang sudah dibuahi yang bisa kita dapatkan. Nah, kemudian bahwa kami melihat ada suatu, mungkin Pak Fauzi bisa menceritakan seperti apa nanti ini. Karena ada sesuatu bahwa ketika ikan tuna ini memijah, ikan-ikan kayak jenis selar itu juga memijah. Nah, jadi ada mungkin siapa yang duluan berkembang, dia akan menjadi pemangsa, yang lain menjadi mangsanya. Jadi, nah pada saat yang bersamaan ada beberapa jenis. Jadi kayak ikan-ikan, kalau di sini dibilang ikan kembung, ada ikan jenis-jenis misalnya seperti ikan-ikan kakap, itu bertelur. Bahkan ada jenis-jenis ikan karang yang juga bertelur. Nah, oleh karena yang bisa disortir hanya berdasarkan ukuran. Jadi kalau ukurannya besar bisa kita gampang mensortir pakai saringan bertingkat. Jadi kita menggunakan dua saringan bertingkat, yaitu yang 1000 mikron dan 400 mikron. Artinya ukuran-ukuran yang lebih dari 1000 mikron akan tersaring di saringan pertama. Sementara yang turun ke saringan berikutnya adalah telur-telur dan juga organisme-organisme yang kurang dari 1000 mikron. Nah, kami bisa melakukan pemilihan. Pertama, untuk memisahkan dari kotoran, tentu kita endapkan saja. Nanti debris-debris itu akan di dasar, kemudian telur akan di permukaan. Kemudian kita ambil, kemudian kita pindahkan, tentu masih ada organisme lain pengganggu, yaitu kopepot dan larva-larva ikan lain. Nah, kita menggunakan lampu, yaitu memanfaatkan fotosaksis positif dari kopepot itu, sehingga dia nanti akan berkumpul di bawah, sementara telur yang baik akan mengapung, jadi kita bisa pisahkan. Nah, tentu kalau telur-telur ikan lain yang ukurannya sama, kami tidak bisa. Nah, oleh karena itu, kami harus amati di bawah mikroskop. Pertama, mana yang lebih banyak? Kalau misalnya hanya di bawah 10% ikan telur ikan lain, okay, ini layak untuk ditebar. Tapi kalau lebih dari 50%, kita harus tidak akan tebar karena akan percuma. Nanti ikan-ikan lain ini bisa lebih cepat tumbuh, kemudian dia memangsa larva ikan tuna. Nah, kemudian tadi saya katakan kualitas telur, kalau ikan-ikan karena kita lakukan di alam, di KJA itu kan alam, jadi kondisi alam yang ada itu akan mempengaruhi telur yang ada di sana. Nah, untuk melihat kalau VNN, kita cek, kita mempunyai laboratorium untuk mengecek apakah telur ini terinfeksi oleh virus. Kalau tidak, okay, berarti layak. Yang kedua, bahwa kenapa infeksi endoparasit yang berupa Ichthyodinium sabellaridae ini perlu? Karena ini kalau telur terinfeksi oleh endoparasit ini, dia akan masih bisa menetas. Tetapi beberapa jam setelah menetas akan mati semua karena bagian atau saluran perutnya akan pecah karena endoparasit ini berkembang terus sampai memecahkan dinding sel. Nah, kita dapat mengamatinya di bawah mikroskop. Jadi kalau apa kita bisa melihat, hanya 1% yang kena, enggak masalah. Artinya selama masih ada telur yang tidak terinfeksi itu bagus. Tapi kalau terlalu banyak tentu kita percuma melakukan kerjaan itu. Jadi kita bisa melihat ini yang perlu. Jadi kalau kami memutuskan kalau dia bersih dari endoparasit maka kita lakukan pemeliharaan larva.
Saya kira demikian, Pak. Terima kasih. Baik, ke Pak Fauzi lagi ya. Siap. Pak Fauzi, ya, siap, ini Pak. Di perairan Laut Cina Selatan ini, ikan ini mendominasi hasil tangkapan. Seberapa besar, Pak, dominasinya, Pak? Oh, ya. Terima kasih. Tadi sudah dijelaskan sebenarnya sekitar 24% dari hasil tangkapan cincin adalah ikan selat bentong ini ya, dengan 42% ikan layang. Dekapterus macrosoma dan Dekapterus fuseli, kan? Jadi ada dua. Jadi memang dominasinya ya memang nomor dua, tapi memang kita juga akan memonitor itu. Di samping kita juga memonitor yang dominasi utama. Kemudian saya mau tadi kan ada yang sempat Pak John tanyakan ya. Tadi Pak John menanyakan tentang ketika tuna memijah, kemudian selar memijah. Apakah ini hubungannya sama predasi atau kompetisi gitu ya? Tadi mungkin saya sedikit komen boleh ya Pak John ya? Ya silakan. Kemudian mungkin ini kan hubungan sama strata trofik ya, strata trofik gimana level trofiknya sih antara ikan selar dengan ikan tuna ya. Jadi kita harus tahu ini strata trofiknya gimana. Ini kan kalau itu hubungannya sama proses makan dimakan predasi gitu kan. Kemudian untuk mengetahui itu kita perlu membedah ikan tuna ya, untuk perut isi lambung ikan tuna ini apakah ada ikan selar yang dimakan oleh ikan tuna. Dan ini sebenarnya kajian ini saya rasa di BRPL juga sudah banyak ya yang melakukan kajian, tapi ini masuk ke kelompok peneliti ikan pelagis besar dan ini mungkin bisa jadi kerjasama yang bagus Pak antara BRPL sama Gondol nih Pak untuk sharing data itu ya yang tadi yang Bapak sebutkan tadi. Terus ada satu lagi Pak, tadi Bapak mengatakan tentang panjang berat juvenil dari tuna. Mungkin saja di pelagis besar barangkali ada ya ditemukan ikan-ikan yang posisinya juvenil ikan tuna yang juvenil mungkin di KLT Pelsar mungkin ada juga data itu. Mungkin jadi bisa sharing data nih Pak John antara BRPL sama Gondol. Terima kasih Pak Richard. Baik, Pak lanjutin lagi Pak ya. Ikan ini lebih menyukai di perairan laut sekitar pulau, khususnya di perairan neritik. Ikan ini dapat hidup pada perairan keruh, terutama di malam hari. Mohon penjelasannya Pak. Memang kalau dilihat dari daerah fisikonya yang kita plotin dari GPS, memang rata-rata ikan ini hidup di neritik ya. Tapi memang dari hasil yang saya ada sekitar 100 sampai sekitar 800 meter itu bisa hidup. Tapi memang optimumnya ya, yang banyak tertangkap itu sekitar 40 sampai 50 meter ya, 40-50 meter yang paling banyak ditemukan. Kemudian mengenai perairan keruh, apa yang disebut keruh, apakah ada apa ini dengan keruhan ya, kenapa dia di sana banyak. Memang saya tidak menyebutkan di pembahasan ini, tapi saya mungkin menduga aja dugaan itu harus tahu kita survei laut ya, jadi kita tahu substratnya, kemudian BOD, COD, kandungan oksigennya itu kan hubungannya. Terus kemudian keruhan itu kan hubungannya sama kedalaman sisi sinar matahari masih tampak ya. Jadi nanti kan ada alat apa itu namanya yang dari situ kita melihat oh dia sekian meter dia masih bisa kelihatan tuh alat itu. Secidis. Ya, Pak. Dan mungkin dari situ nih ya, yang pentingnya tadi yang survei akustik lah, survei akustik, survei fisik, selain dari data-data biologi ini Pak, untuk mendukung ini supaya jadi kesatuan ini, jadi untuk satu opsinya jadi lebih mantap untuk ngasih opsi itu. Terima kasih Pak Richard. Baik, Pak, ini nisbah kelamin ikan selar bentong, jantan, dan betina itu bagaimana fluktuasinya dan keseimbangannya Pak? Mohon penjelasannya Pak. Sebenarnya kalau ditanya keseimbangannya secara statistik itu 1 dibanding 1. Jadi ya. Tapi apakah 1 dibanding 1 itu akan 1 betina 1 jantan itu enggak statistik seperti itu. Tapi tadi saya sebut kalau di lapangan di alam kan belum tentu. Bisa saja 1 betina itu membutuhkan
dua, tiga atau empat jantan, gitu kan? Kemudian itu yang belum bisa dijawab. Kita harus tahu perilaku reproduksi itu di alam. Dan ini yang susah ya. Dan ya mungkin kalau misalnya ini sekitar itu nih Pak John ya. Kalau bagaimana kalau ikan-ikan selar bentong ini coba diteliti? Bukan hanya kayak ikan tuna, saya nggak tahu apakah memang kajian di budidaya itu lebih untuk ikan-ikan ekonomis ya atau TTC itu ya, tuna alam atau ikan yang mungkin juga perlu untuk ikan-ikan dari pelagi kecil mungkin Pak Jun ya. Kemudian mengenai nisbah kelaminnya memang pada saat di musim pemijahan memang nampak tuh ikan betina itu mendominasi. Kemungkinan ini yang bisa disebutkan itu ada perilaku reproduksinya yang berpengaruh. Kenapa di saat mendekat musim hujan ini betina itu lebih banyak ya, banyak yang ada. Mungkin itu aja Pak Rica. Baik, Pak, ini ada pertanyaan dari Nova lagi Pak. Mau tanya kepada Pak, apa guna dilakukan pengukuran hubungan panjang dan berat? Okay. Silakan Pak. Ya itu tadi sempat saya jelaskan mengenai pola ini ya, mengenai yang tadi pertanyaan buat Pak John ya. Jadi sebenarnya banyak sekali penelitian hubungan panjang berat. Sebenarnya hubungan panjang berat itu kan untuk melihat pola pertumbuhan ya. Apakah dia panjang sama berat itu seimbang, ataukah lebih cepat panjang atau lebih berat ya? Contohnya hasilnya Pak John itu dia kalau metrik positif, otomatis kita menduga bahwa sebenarnya sampel populasi yang dihitung oleh Pak John adalah dia sudah dewasa itu. Jadi fungsinya selain untuk melihat pertumbuhan adalah melihat kualitas data ketika untuk kami ya stok ya. Jadi kalau kami ngukurnya hanya ikan-ikan yang besar, ikan-ikan yang udah matang gitu, maka akan pertumbuhannya jelas akan alometrik positif. Tapi kalau kita misalnya yang kita ukur ikan-ikan muda ya alometrik negatif gitu. Jadi tapi yang bagus itu kan seimbang. Jadi yang muda diukur, kemudian yang juvenil diukur, kemudian yang sudah dewasa juga diukur, sehingga dia akan membentuk grafik kurva eksponensial yang cantik gitu ya. Karena untuk ini hubungannya sama kualitas data ya. Jadi kalau dia membentuk kurva distribusi normal kemudian isometrik, artinya sampling yang dilakukan sudah cukup mewakili gitu kan. Kemudian selain itu hubungan panjang berat, kalau kita misalnya memplot ya, ternyata bukan hanya satu spesies aja, ada beberapa spesies kita tahu deh satu set gitu ya. Kemudian kita mungkin salah menghitung, itu ketahuan kok kalau misalnya itu sebenarnya ada tercampur spesiesnya gitu. Ada spesies yang tercampur, jadi akan nanti ada dua kurva yang bertabrakan seperti itu ya. Jadi ada tiga itu. Jadi pola pertumbuhan, kemudian kualitas datanya, kemudian spesies ya untuk melihat spesies itu. Terima kasih Pak Richard. Pak, ini Pak untuk peningkatan gonasomatik indeks atau GSI mulai terjadi pada akhir musim bulan Maret sampai bulan April, mencapai maksimum di sekitar musim timur yang dilanjutkan dengan penurunan nilai gonadosomatic index. Mohon penjelasan Pak. Jadi itu kan sampling kita lakukan tiap bulan ya. Kita samplingnya seperti yang tadi ada kita menghitung kita mengukur ikan ya yang berada di atas 15 cm karena dia bisa dibedakan jantan betinanya. Kemudian dari situ kita ukur tiap bulan. Dari situ kita melihat fluktuasi dari GSI ini gitu kan. Jadi GSI ini kan satu sampel itu satu GSI gitu ya. Kemudian misalnya satu bulan itu mungkin dapat sekitar 200 sampel gitu kan. Dari situ kan ada GSI minimum, GSI maksimum, kemudian ada rata-rata. Nah, rata-rata itu yang kita jadikan untuk melihat musim pemijahan. Itu kalau misalnya bulan Januari. Kemudian bagaimana bulan Februari, apakah kemudian naik, kemudian trennya gimana? Jadi trennya ternyata setelah kita gabungkan, itu ternyata memang GS itu naik mulai bulan April, kemudian seimbang dia, April sampai Juni, kemudian drop lagi, turun, kemudian naik lagi pas bulan Desember. Jadi untuk penelitian ini memang ada dua musim pemijahan, yaitu sekitar awal musim barat dan awal musim timur. Demikian Pak. Baik.
Pak, ini ada yang bertanya lagi, Pak. Pengulangan mungkin tadi belum nyimak, Pak, dari Tika Arsen. Kekurangan penelitian ini apa sih, Pak? Mohon ulangi lagi, Pak. Ya, terima kasih tadi sudah dijelaskan ya bahwa memang bagus ketika kita melakukan penelitian suatu spesies, kita hanya tidak hanya di satu sampling set aja, kita bisa memilih kita bisa punya beberapa sampling set, tapi memang tidak mudah untuk menemukan sampling set yang bisa untuk mendapatkan data runtutan. Ini data dari tahun 2012 sampai sekarang pun ada, artinya ada data 9 tahun ya, ada 9 tahun yang mungkin kesulitan kita untuk mencari lokasi sampling set yang bisa seperti pemangkat ini. Selain itu, tadi ya istilahnya IUU fishing ya, di mana ada beberapa ikan, jadi di Laut Natuna itu ternyata bukan hanya dari pemangkat saja, ada isu bahwa ikan ini juga ditangkap oleh cincin dari 571 misalnya di Belawan. Nah, ini yang kita harus cari datanya, karena datanya juga ya seperti antipotet itu ya, jadi kekurangannya di situ gitu. Ya mungkin itu saja, Pak. Baik, kita ke Pak John lagi ya, ini pertanyaan terakhir ya. Siapa? Pak John. Ya, Pak John, ini ada dari Ernawati. Jovonil yellowfin tuna size kurang dari 18 cm. Banyak tertangkap di Persu Saint Pelagis kecil di perairan Kepulauan Indonesia. Mohon penjelasan, Pak. Banyak tertangkap. Lalu pertanyaannya, Pak, mohon maaf. Hanya ingin menjelaskan itu, Pak. Mungkin mohon penjelasan. Oh, oke. Ya, ya saya kira untuk daerah timur seperti di Bitung, kemudian di Nusa Tenggara itu memang banyak ya baby tuna yang tertangkap untuk dengan menggunakan UHT. Ya, mungkin lebih kecil dari situ, mungkin ada juga bercampur dengan ikan lain. Ya, Pak. Mungkin. Terima kasih. Nanti akan kita coba tracing data-data itu. Ini masih ada Sonewaga lagi ini, Pak. Nekanya Sonewaga peminat ini nih, penggemar Bapak nih. Pak John, untuk bak inkubasi telur supaya persentase menetas tinggi pada suhu air bak berapa? Kalau di literatur yang bagus untuk inkubasi 27 Celsius, Pak. Ya. Silakan, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Memang secara umum bahwa perairan kita itu suhunya dia 26 sampai 30 derajat Celcius. Nah, tapi memang untuk inkubasi akan lebih baik antara 27 dan 28, artinya alami. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa suhu udara kita sangat jauh lebih tinggi daripada suhu air. Oleh karena itu, memang untuk inkubasi telur ini kami lakukan dengan sistem air mengalir. Jadi artinya bahwa air itu yang di tempat inkubasi itu dialirkan secara terus-menerus dari air baru, sehingga suhu di dalam inkubator itu selalu sama dengan suhu alam. Jadi memang 27-28 cukup baik. Kalau lebih rendah daripada 26, biasanya akan terlambat menetas. Tetapi kalau terlalu tinggi, kalau sampai 30 derajat, dia akan menetas sangat cepat, dan biasanya akan terjadi abnormalitas. Demikian, Pak. Terima kasih. Pak, di kesimpulan Bapak mengatakan bahwa hingga saat ini kendala pemeliharaan induk di KJA adalah kematian induk pada saat air keruh dan pada saat ikan liar melimpah. Mohon penjelasan, Pak. Ya, tadi juga saya sudah sampaikan memang ini ikan tuna ini adalah ikan perenang cepat dan biasanya adalah ikan oseanik. Jadi artinya dia selalu hidup, alaminya hidup di daerah yang sangat jernih. Oleh karena itu, dan dia untuk memangsa atau mencari makan mengandalkan kemampuan untuk melihat. Nah, oleh karena itu ketika ada air keruh, misalnya karena ombak besar atau arus ini, jadi dia tidak bisa melihat. Sementara kecepatan berenang itu bukan hanya untuk berburu, tetapi juga untuk mendapatkan kebutuhan oksigen. Hal inilah yang menyebabkan, jadi di samping dia tidak bisa melihat, kemampuan untuk menyerap oksigen juga menurun. Dan sebagaimana juga tadi, tentu ikan yang kita berikan adalah ikan segar yang di-defrost. Nah, tentu dia sifat alaminya, ketika ada ikan yang masih hidup,
dia akan memilih ikan yang masih hidup. Oleh karena itu, dia mencoba untuk mendapatkan, tetapi ada kendala bahwa ada pembatas jaring. Nah, itu Pak. Jadi, itu yang menyebabkan kadang-kadang terjadi kematian. Terima kasih. Pak, Bapak ada tulisan Bapak ini, ada kendala pembelian ikan tuna sirip di KCA Laut. Yang pertama, ketersediaan benih baby tuna. Kedua, ketersediaan pakan 60% dari biaya produksi. Ketiga, dibutuhkan investasi yang tinggi. Keempat, promosi produk budidaya ikan tuna sirip yang kuning. Mari Pak, tolong jelaskan Pak. Baik, terima kasih Pak. Sebagaimana tadi latar belakang saya itu bahwa seperti orang Jepang atau orang Eropa itu, dia memulai pembenihan itu setelah dia berhasil membudidayakan. Artinya dia sudah punya modal. Nah, kita orang Indonesia belum punya modal. Cara menangkap belum tahu, kemudian cara membesarnya nggak tahu. Nah, jadi semua harus kita pelajari. Nah, oleh karena itu, mungkin sampai saat ini kami masih menangkap calon. Jadi, misalnya, kalau kita mau memutuskan untuk membudidayakan ikan tuna, kita harus tahu di mana harus menangkap, bagaimana cara menangkapnya, berapa biayanya. Nah, setelah kita dapat, kita taruh, kita pelihara di dalam KJA. Apa yang harus kita berikan pakannya? Berapa biayanya? Kan ini semua harus dipikirkan. Nah, lalu saya pernah mempromosikan sebenarnya ikan tuna ini karena seluruh dunia mengatakan harus eco-labeling atau apa. Nah, tapi ketika kita produksi tuna di KJA, mereka mengeluarkan lagi organoleptik seperti apa hasilnya, lalu pakannya seperti apa, pokoknya ada labeling lagi. Nah, oleh karena itu memang ini kalau sampai saat ini ketika kita tidak mempunyai armada untuk menangkap baby tuna dan mengangkutnya secara hidup-hidup sampai ke tempat lokasi budidaya, maka peluang yang masih mungkin adalah melalui pembenihan. Jadi kita memproduksi benih. Nah, caranya mempromosikan pakan produk ini, yang pertama bahwa kita harus mengatakan bahwa pemeliharannya sudah ramah lingkungan. Kedua, tentu standar untuk yang bisa masuk ke pasar, yang utama kan pasar Jepang itu harus kita penuhi. Nah, oleh karena itu beberapa perusahaan sebenarnya di benua sudah ingin sebenarnya, tapi ketika melihat bahwa 60% biaya produksi adalah dari pakan, mereka sudah bisa menentukan minimum harga itu 150.000 baru mungkin ini bisa lebih layak untuk ekonomis. Itu kira-kira Pak. Mohon maaf, terima kasih. Baik. Baik, ke Pak Fauzi lagi ya. Pak Fauzi. Baik, Pak, silakan. Pak Fauzi, di kesimpulan mengatakan bahwa ikan sekar bentong jantan betina ini memiliki sifat pertumbuhan isometrik. Mohon penjelasannya, Pak. Ya, artinya isometrik itu antara panjang sama beratnya itu seimbang. Jadi pertumbuhan panjang itu diikuti juga dengan pertumbuhan berat. Dan ini menunjukkan sebenarnya bukan hanya pola pertumbuhan, itu menunjukkan kualitas data di mana yang kami simpan itu tidak hanya ikan pada panjang tertentu, tapi kita mulai dari ikan yang TKG1, TKG2, sampai TKG5. Artinya dari ikan yang kecil, kemudian ikan yang menengah umurnya, kemudian ikan yang sudah dewasa di mana dia sudah mencapai L infinity, sudah tidak melakukan pertambahan lagi. Jadi ketika digabungkan itu membentuk data yang isometrik gitu Pak. Terima kasih Pak Richard. Nisbah kelamin ikan selar bentong menunjukkan kondisi yang seimbang. Penjelasan Pak Adel. Ini artinya seimbang secara statistik, yaitu 1:1 jadi 1 jantan itu berbanding dengan 1 betina, meskipun secara serial bulanan menunjukkan fluktuasi yang berbeda-beda pada tiap musimnya, dan itu berhubungan dengan perilaku reproduksi ya. Dan 1:1 di secara statistik belum tentu dialami seperti itu, tapi karena di alam itu kan kita susah untuk mengcapture ya, beda dengan Pak John. Pak John yang bisa membudayakan, jadi kita tahu ini yang jantan yang betina gitu Pak Richard. Pak, disaran karena perlunya survei larva guna mengetahui lokasi pemijahan ikan selar betong sehingga dijadikan dasar dalam kebijakan pengolahan perikanan, terutama berkaitan dengan close area pada musim pemijahan. Silakan Pak. Terima kasih.
survei larva, tentunya survei larva yang mengacu pada data ini ya, data ini juga. English is my second language. Karena kalau survei larva itu kan biayanya besar juga ya. Jangan sampai kita survei larva, tapi pada bulan-bulan bukan musim penjajahan, dan bukan pada stasiun-stasiun di mana dugaan musim dugaan tempat dia memijah itu terjadi. Kalau sudah ada data ini, di mana ada data musim pemijahannya kapan, kemudian kira-kira nih, kira-kira lokasi pemijahannya di mana, seperti yang tadi saya sebutkan di sekitar Pulau Berdua. Nah, ini yang dijadikan sebagai justifikasi untuk bagaimana survei larva dilakukan. Jadi kalau mau survei larva di situ, di tempat itu, pada bulan itu, bisa bulan Juni, bulan April, atau lebih tepatnya di bulan Desember yang sudah pasti. Begitu Pak Fari. Yang kedua, mengatur kondisi supaya memulihkan kondisi sumber daya perikanan, ikan selar bentong, pengaturan unit alat tangkap yang tidak melebihi nilai FSSI, yakni 6178 unit seluruh WPP Laut Cina Selatan, dan memperbesar ukuran mata jaring minimal 2,75 ya. Inci. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak. Itu sebenarnya data yang kami peroleh dari DJPT itu ya, dan itu per spesies ya, sekitar di Capman itu memang gitu global, pelagis kecil gitu ya. Tapi memang dari hasil penelitian ini, memang akhirnya kita sama nih, Pak, antara data statistik yang data ini adalah catch sama effort dengan data biologinya. Jadi sama nih. Jadi Capman 2017 itu memang di WPP 711 memang kondisi tingkat pemanfaatannya sudah tinggi, baik itu dilihat dari data MSPCTB yang menggunakan source data catch effort, maupun dilihat dari data struktur ukuran maupun reproduksinya, seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak Richard. Baik, Pak Fauzi, ada pesan atau harapan dari tulisan Bapak ini? Silakan, Pak. Terima kasih, Pak. Sebenarnya yang saya harapkan tentunya agar setiap produk dari penelitian ini bisa tidak hanya tertumpuk di perpustakaan ya Pak, tapi bukan hanya tertumpuk di laporan teknis, tapi diaplikasikan ke suatu kebijakan ya. Opsi ini mungkin akan lebih tepat lagi ketika kita melakukan survei larva di lokasi-lokasi yang diduga menjadi pusat pijahan, dan ketika tingkat pemanfaatannya sudah semakin tinggi, maka mau tidak mau supaya mencegah penurunan stok yang deflasi, maka perlu dilakukan persisten sama dan cross area. Demikian, Pak. Baik, kita ke Pak John lagi. Pak John? Ya, Pak. Pak John, ada pesan atau harapan dari tulisan Bapak ini? Silakan, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Richard. Tentu selaku peneliti dan juga yang sudah melakukan kegiatan ini cukup lama, dan tentu secara garis besar, Balai Besar sangat berharap bahwa mungkin bisa saya katakan dari awal kita tidak pernah membayangkan bisa mengangkut ikan tuna hidup-hidup. Ternyata untuk sampai memproduksi benih pun kita sanggup. Nah, cuman memang masih ada satu titik yang belum kita dapat benar-benar kuasai, yaitu pendederan. Jadi harapan kami, jika penelitian ini berlanjut, kami secara tim dan kita secara keseluruhan pasti berharap untuk bisa memproduksi benih untuk dibesarkan, untuk budidaya. Dan kami mempunyai keyakinan untuk hal itu dari pengalaman-pengalaman kami dari nol sampai sekarang, bisa ada satu titik yang memungkinkan untuk keberhasilan itu, Pak Richard. Jadi demikian, Pak. Terima kasih. Terima kasih pada Insinyur John H. Utape, MSC, Peneliti Mandia Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan Gondol. Dan terima kasih kepada Muhammad Fauzi, SSC, MSI, Peneliti Muda Balai Riset Perikanan Laut Cibin, atas pemaparan yang luar biasa. Terima kasih pada Sobat Bari yang masih setia menyaksikan acara ini. Jangan lupa klik subscribe agar materi bermutu ini kian tersebar luaskan. Kita jumpa lagi minggu depan, dan selamat siang. Terima kasih, selamat siang.